Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin semua, puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, kita semua masih diberi kesehatan. Walaupun di tengah kondisi yang memisahkan kita karena pandemi COVID ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menambah ilmu dan wawasan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Zoni, dari Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, Angkatan Tahun 2019. Saya diamanahkan untuk memandu teman-teman sekalian dari awal hingga selesai acara. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa webinar ini merupakan program kerja inovatif Hima Prodi Sastra Jepang Universitas Brawijaya. Di mana pada kesempatan ini, topik yang diangkat yaitu mengenai Achieve Your Dream Step by Step to Get Scholarship or Job in Japan. Baiklah, sebelum memulai acara Maaf, suaranya nggak kedengeran, Kak. Mati mic-nya. Oh ya, mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin semua, puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya, kita semua masih diberi kesehatan. Walaupun di tengah kondisi yang memisahkan kita karena pandemik ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menambah ilmu dan wawasan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amalia Zoni, dari Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya diamanahkan untuk memandu teman-teman sekalian dari awal hingga selesai acara. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa webinar ini merupakan program kerja inovatif dari Hima Prodi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya, di mana pada kesempatan ini, topik yang diangkat yaitu mengenai A Civil Dream, Step by Step, to get scholarship or job in Japan. Baiklah, sebelum memulai acara webinar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Teman-teman sekalian, untuk memaksimalkan kemudahan dalam mengakses webinar pagi ini, kami juga menayangkan live streaming YouTube pada channel Hima Prodi Sastra Jepang Universitas Brawijaya. Selain itu, webinar ini juga dilengkapi dengan juru bahasa isyarat untuk memudahkan teman-teman disabilitas dalam memahami materi yang akan disampaikan. Nah, pada pembukaan acara ini, tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada Yolanta Rahmi Safitri, selaku Ketua Hima Prodi Sastra Jepang Universitas Brawijaya, dan juga kepada seluruh perwakilan LKM yang telah menyempatkan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Kemudian, saya akan memperkenalkan... dua pemateri yang luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pemateri yang pertama yaitu Ibu Ismatul Hasanah, MED PhD atau yang akrab disapa dengan Isma Sensei. Beliau merupakan dosen program studi sastra Jepang sekaligus menjabat sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Nah, kita akan coba terhubung ya dengan Isma Sensei. Isma Sensei, ohayou gozaimasu. Oke, selanjutnya kita akan menyambut pemateri kedua kita yang juga tidak kalah menarik nih, yaitu Niken Nabila Putri Prana Asri Senpai atau yang akrab disapa dengan Niken Senpai. Nah, Niken Senpai ini
merupakan Award Bimon Kutokakusho Shizuoka University Jepang 2020. Hai Iken Senpai, ohayou gozaimasu. Dan tak lupa juga, saya sampaikan apresiasi kepada teman-teman panitia yang telah menyusun agenda acara sebaik mungkin sehingga acara ini dapat terlaksana. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini dapat mengambil banyak kebermanfaatan dari acara ini. Baiklah, teman-teman sekalian, karena sebelumnya panitia sudah menyampaikan mengenai tata tertib webinar melalui akun LINE, oleh karena itu saya hanya ingin mengingatkan bahwa peserta webinar dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Selain itu, bagi peserta yang sedari awal sudah mengisi link pendaftaran dan kembali mengisi link feedback dari panitia, maka akan mendapatkan e-certificate. Dan tak lupa juga, saya ingatkan mengenai sesi tanya-jawab yang akan dibagi menjadi dua sesi, di mana masing-masing sesi akan dibuka setelah pemaparan materi dari masing-masing pemateri. Nah, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung mengaktifkan fitur raise hand, lalu open microphone, atau pertanyaannya juga dapat dikirimkan pada link question yang nanti akan dikirimkan panitia pada kolom chat. Bagi teman-teman yang menonton webinar ini pada live streaming YouTube, juga dapat mengajukan pertanyaan pada kolom live chat yang tersedia. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Para peserta webinar dapat tetap mematikan mikrofon dan menyanyikan lagu tersebut dari rumah masing-masing. Kalau begitu, langsung saja kepada panitia dipersilakan untuk memutar videonya. Menyanyikan lagu wajib bersama seluruh peserta webinar. Dan sebelum kita masuk ke sesi materi, tak lengkap rasanya jika kita belum mendengar sambutan dari Ketua Hima Prodi Sastra Jepang Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, langsung saja kepada Yolanta Rahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang kami hormati Bu Isma MPD MPD PhD. Lalu yang kami hormati juga Bapak F. Rizal MA Sensei serta peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan juga mengikuti acara webinar dengan penuh semangat
Dan juga terima kasih untuk panitia yang sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Teman-teman semuanya, tujuan diadakannya webinar pada pagi hari ini adalah untuk membantu teman-teman semuanya dalam memahami bagaimana cara untuk bersekolah ataupun bekerja di Jepang. Nantinya teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana membuat kurikulum vitae dalam bentuk bahasa Jepang yang baik, lalu juga teman-teman bakalan dapat informasi mengenai beasiswa di Jepang. Nah, ini juga merupakan salah satu dari rangkaian acara webinar dari Himaprodi Sastra Jepang. Dan ini juga acara terakhir ya, teman-teman. Harapannya teman-teman bisa menikmati acaranya, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat ke depannya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Yolanta Senpai atas sambutannya. Semoga dapat menikmati acara webinar ini sampai dengan selesai ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu pemutaran video. Nah, agar teman-teman semua dapat memahami terlebih dahulu nih secara garis besar mengenai materi apa yang akan disampaikan pada hari ini. Kalau begitu, langsung saja dipersilakan kepada panitia untuk dapat memutar videonya. Nah, itu dia video mengenai materi yang akan dijelaskan pada hari ini. Kira-kira teman-teman sudah paham ya secara garis besarnya? Tapi tidak sampai di situ saja, karena setelah ini akan ada sesi pemaparan materi dari pemateri kita yang pertama. Beliau membawakan materi tentang apa yang kita butuhkan saat ini. Oke, langsung saja kita coba terhubung dengan pemateri pertama kita, yaitu Niken Senpai. Niken Senpai, ohayo gozaimasu. Oke, Niken Senpai sepertinya sudah siap ya untuk menyampaikan materi kepada teman-teman kita hari ini. Iya. Baiklah, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari Niken Senpai terlebih dahulu nih. Kalau begitu dipersilakan kepada panitia untuk dapat menampilkan CV-nya. Oke, ini dia CV dari Niken Nabila Putri Prana Asri. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1997. Dan untuk formal education-nya, nah, pada tahun 2014 sampai tahun 2019, beliau menempuh pendidikan S1, jurusan agronomi, Fakultas Pertanian, UGM. Kemudian, pada tahun 2017 sampai dengan 2018, beliau berkesempatan untuk mengikuti exchange program untuk mahasiswa S1 di Yamagata University Jepang. Dan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau menempuh pendidikan S2 di Resource Science, Fakultas Pertanian, Shizuoka University Jepang. Dan selanjutnya, untuk pengalaman organisasinya, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Divisi Bidang Konsentrasi dan juga Profesi Imagro UGM. Dan pada tahun 2015, beliau menjabat sebagai salah satu bagian Public Relation di Swagayugama UGM atau Organisasi Tari Tradisional. Dan tahun 2017 sampai dengan sekarang, beliau menjadi bagian Asosiasi Mahasiswa Indonesia di Yamagata Prefektur Jepang. Oke, selanjutnya, untuk non-formal education-nya juga cukup banyak ya, salah satunya yaitu beliau mengikuti workshop Terranium ya pada tahun 2014 dan 2016. Dan juga ada beberapa non-formal education lain seperti Japanese class dan juga English course. Oke, selanjutnya.
Nah, ini untuk recognition-nya ya. Salah satunya, yaitu beliau menjadi bagian dari International Academic Conference di Kagoshima Prefecture, Jepang. Dan selanjutnya, untuk pengalaman... Oh ya, mohon maaf, untuk selanjutnya. Dan untuk pengalaman pekerjaannya salah satunya yaitu beliau menjadi part-time asisten laboratorium di UGM, dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang beliau part-time sebagai supervisor asisten di UGM dan juga staf administrasi di program studi S2 Fakultas Pertanian UGM. Oke, itu dia CV dari pemateri pertama kita yang tentunya sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat dari background pendidikan, serta award yang sudah beliau raih dalam usia yang masih sangat muda. Nah, kalau begitu, daripada membuat teman-teman penasaran lagi, langsung saja kita simak pemaparan materi dari pemateri kedua kita, yaitu Niken Nabila Putri Prana Asri Senpai, mengenai MEX atau Monbukagakusho Scholarship. Dipersilakan kepada Niken Senpai. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua dan juga teman-teman panitia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita sharing-sharing ya, sharing santai mungkin ya, mengenai beasiswa MEX atau Monbukagakusho Scholarship ini. Jadi mungkin teman-teman di sini beberapa udah familiar ya atau udah sering dengar gitu tentang apa sih beasiswa MEX ini gitu. Beasiswa Monbukagakusho ini apa gitu. Mungkin sedikit memberikan gambaran lagi tentang beasiswa MEX ini, mungkin bisa di next. Nah, jadi ini ya teman-teman semua, untuk beasiswa MEX ini adalah beasiswa dari pemerintah Jepang, yaitu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang, atau biasa disebut Monbukagakusho atau Monbuso atau MEX Scholarship, itu sama aja. Nah, untuk program-program beasiswanya itu terdapat banyak jenjang pendidikan. Ini teman-teman bisa lihat di slide, ada untuk S1, kemudian ada untuk S2 dan S3, ada juga untuk College of Technology, ada untuk Teacher Training, Japanese Studies, dan juga ada Specialized Training College, atau untuk teman-teman SMK gitu. Nah, nanti sebenarnya detailnya teman-teman bisa lihat nih di website resminya. Ini linknya ada di sini, mungkin bisa dicatat gitu ya. Ini adalah website resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Nanti teman-teman bisa langsung klik link ini, nanti akan muncul detail tentang beasiswa Monbuso ini gitu. Nah, bisa di next. Nah, jadi teman-teman, untuk pendaftaran beasiswa MEX ini sebetulnya ada dua jalur. Jalur yang pertama itu melalui Embassy Recommendation atau jalur kedutaan besar. Nah, jalur yang kedua itu ada University Recommendation atau jalur universitas gitu. Nah, untuk khusus yang teman-teman S1, kemudian College of Technology, training, teacher training, Japanese study, kemudian yang SMK, itu hanya bisa dilakukan melalui jalur kedutaan besar atau Embassy Recommendation. Jadi pendaftarannya itu nanti pada awal tahun, mungkin bukan awal ya, pertengahan, itu sekitar bulan Juni sampai Juli. Nah, pendaftarannya itu nanti dilakukan melalui website kedutaan besar yang tadi gitu. Dan semua proses pendaftaran, kemudian proses seleksi, itu nanti akan dilakukan oleh pihak kedutaan besar gitu. Nah, sementara untuk teman-teman yang ingin mendaftar ke S2 dan S3, itu nanti bisa melalui dua jalur. Yang pertama, ada jalur kedutaan besar seperti yang tadi. Kemudian yang kedua, itu ada jalur University Recommendation atau jalur universitas gitu. Nah, untuk jalur universitas ini
ada perbedaan timeline. Jadi pendaftarannya itu nanti sekitar akhir tahun, yaitu ada di bulan Desember, November atau Desember gitu ya. Dan nanti semua proses pendaftarannya itu akan dilakukan oleh pihak universitas tujuan kita di Jepang gitu. Jadi nanti kita mendaftar ke universitas tertentu di Jepang, kemudian proses seleksinya pun mulai dari pendaftaran administrasi dan lain-lain itu akan dilakukan oleh pihak universitas. Kemudian nanti dari universitas baru ketika memenuhi syarat dari universitas tersebut, data-data kita akan diberikan ke pihak MEX. Nah, ketika diajukan ke pihak MEX, ketika kita memenuhi syarat dari MEX, baru akan diseleksi, ketika lolos, baru akan dinyatakan lolos, gitu. Nah, bisa di next. Nah, ini untuk timeline-nya ya, teman-teman, bisa lihat juga. Tapi ini adalah untuk timeline di melalui jalur kedutaan besar. Jadi, ini saya ambil yang gambaran tahun ini. Jadi ada dua batch pendaftaran untuk yang jalur kedutaan besar itu. Yang pertama, pada bulan Juni, Mei atau Juni tahun 2020 itu diperuntukkan khusus teman-teman yang lulus di tahun 2019 dan di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk batch kedua, yaitu di bulan Juli, itu khusus diperuntukkan untuk teman-teman yang lulus di tahun 2020. Nah, jadi nanti mungkin untuk tahun besok nih 2021, kira-kira perkiraan timeline-nya akan seperti ini, gitu. Tapi juga bisa berubah ya teman-teman, nanti tergantung situasi juga kan, apalagi lagi pandemi, kayak gitu kan. Nah, untuk tahapannya nih yang dilakukan, yang pertama teman-teman buka link yang tadi, link website-nya, kemudian melakukan pendaftaran online. Nah, ini adalah link pendaftarannya. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi data diri dan sebagainya. Kemudian ketika pendaftaran online-nya berhasil, teman-teman akan mendapatkan konfirmasi email dari pihak kedutaan bahwa pendaftaran sudah berhasil dan akan mendapatkan nomor ujian. Nah, nomor ujian ini nanti akan digunakan untuk ujian tertulis dan juga wawancara. Kemudian setelah itu, silakan untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan atau persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan. Kemudian ketika semua sudah lengkap, nanti bisa dikirimkan ke kedutaan besar Jepang di Indonesia yang ada di Jakarta melalui jasa ekspedisi. Nah, untuk tahapan-tahapan seleksinya ya, teman-teman. Yang pertama ada seleksi administrasi. Nanti syarat-syarat apa-apa aja akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian nanti setelah administrasi akan ada pengumuman yang lolos akan lanjut ke tes tertulis. Nah, setelah itu ketika tes tertulisnya lolos akan lanjut ke seleksi wawancara. Nah, untuk setelah itu, khusus untuk teman-teman S2 dan S3, nanti akan diminta untuk mencari LOA atau Letter of Acceptance. Ini maksudnya untuk yang ingin melamar ke S2 dan S3 ya. Jadi nanti biasanya bisa menghubungi calon profesor di Jepang untuk menanyakan apakah ada kesempatan kita untuk studi di sana. Kemudian menyampaikan bahwa saat ini kita sedang melamar beasiswa MEX dan sudah sampai tahap pencarian LOA. Kemudian apakah bisa beliau memberikan LOA gitu. Nanti jika beliau menyanggupi, maka kita akan diberikan LOA ini dan ini akan kita gunakan untuk mendaftar. Kemudian ketika lolos, nanti akan ada pengumuman akhirnya. Itu biasanya di bulan Desember atau Januari gitu. Dan nanti akan berangkat ke Jepangnya itu di bulan April di tahun berikutnya. Kayak gitu. Next. Nah, ini syarat-syaratnya ya teman-teman. Untuk pendaftar yang ingin daftar ke S1. Yang pertama, ada formulir aplikasi. Nanti bisa teman-teman dapatkan di website Kedutaan Besar. Nanti bisa di-download di situ formulirnya. Kemudian ada pas foto, latar belakang putih ditempelkan pada form aplikasi, kemudian ada sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEFL, EITP atau IBT, kemudian IELTS ataupun TOEIC. Kemudian juga ada sertifikat JLPT bagi teman-teman yang memiliki. Kemudian fotokopi legalisir nilai rapor kelas 10 sampai kelas 12 atau ini kalau nggak salah semester 1 sampai semester 6.
gitu. Nah, untuk teman-teman IPA itu silakan untuk matematika, bahasa Inggris, kemudian fisika atau kimia atau biologinya itu minimal 84. Kemudian untuk yang teman-teman dari IPS itu matematika, bahasa Inggris, akuntansi atau ekonomi itu nilainya minimal 84. Kemudian surat rekomendasi dari sekolah dalam bahasa Inggris atau bisa juga sebetulnya bahasa Jepang bagi yang menguasai kayak gitu. Nah, untuk formatnya bisa bebas karena kan kalau surat rekomendasi ini kan biasanya berisi tentang bagaimana kita gitu kan, kepribadian kita seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi biasanya formatnya bisa bebas tergantung dari dosen atau guru kita yang ingin memberikan itu seperti apa, atau bisa juga dengan format. Nah, formatnya ini juga ada di website Kedutaan Besar gitu. Kemudian fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian juga fotokopi EJU atau Examination of Japanese University. Nah, ini untuk yang memiliki aja teman-teman. Jadi kalau untuk beasiswa Max ini dia bisa dua tipe pendaftarannya. Yang pertama diperbolehkan ketika kita sudah memiliki universitas tujuan baru mendaftar beasiswa, atau kita belum memiliki universitas tujuan tapi kita baru mau mendaftar beasiswa dulu, itu diperbolehkan. Karena kan ada beasiswa tertentu yang mengharuskan kita sudah diterima di suatu universitas gitu kan. Nah, kalau Max ini enggak, jadi kita boleh belum punya universitas ataupun sudah punya universitas kayak gitu. Next. Nah, ini untuk yang syarat teman-teman mendaftar S2 dan S3. Sebetulnya hampir sama, cuman mungkin di sini syaratnya adalah IPK. Jadi minimal 3,2 dari skala IPK 4. Kemudian untuk surat rekomendasinya, nanti silakan bisa meminta dari rektor atau dekan atau ketua departemen, dosen, atau supervisor dari instansi kita sebelumnya. Kemudian, nah, untuk yang S2 dan S3 ini tambahannya adalah kita diminta untuk membuat research plan atau rencana penelitian kita nanti akan seperti apa, apa yang akan kita lakukan di universitas sasaran kita seperti apa, kayak gitu. Jadi hanya briefly saja atau hanya singkat saja, tetapi paling tidak rencananya itu sudah terlihat apa yang akan kita lakukan, kemudian tujuannya apa, outputnya apa, seperti itu. Dan juga biasanya diminta untuk mencantumkan abstrak dari penelitian atau tugas akhir skripsi kita, kayak gitu. Next. Nah, ini tadi ini ya untuk tes tertulisnya. Untuk tes tertulisnya itu kira-kira yang pasti tentang kemampuan bidang kita. Jadi kita nanti akan melamar ke jurusan apa, tentang bidang apa, itu biasanya nanti tes tertulisnya berkaitan dengan itu. Kemudian juga bahasa. Jadi nanti kita diminta untuk mengerjakan tes bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Kalau yang untuk bahasa Inggris sih, kalau tidak salah itu wajib dikerjakan. Untuk yang bahasa Jepang itu bagi yang menguasai saja silakan dikerjakan, bagi yang belum menguasai tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Kemudian untuk tes wawancaranya apa-apa aja sih gitu ya. Nah, sebenarnya untuk tes wawancara ini tergantung sama pewawancara kita sih. Nanti pewawancara kita itu akan membawa diskusi kita seperti apa, ke arah apa, itu sangat tergantung. Jadi bisa beda-beda yang kita dapatkan karena beda pewawancara kayak gitu. Tapi biasanya juga akan berkaitan dengan kemampuan bidang kita. Kemudian untuk terutama ya untuk teman-teman yang melamar S2 dan S3 itu nanti tentang pengalaman riset kita sewaktu kita S1. Misalkan itu ditanya dulu penelitian kita tentang apa, riset kita tentang apa, kenapa memilih riset itu. Kemudian nanti dikaitkan dengan rencana penelitian kita di Jepang, kenapa seperti itu, hubungannya dengan dengan penelitian S1 kita kemarin apa, kira-kira seperti itu. Terus juga biasanya ke pengalaman-pengalaman
penelitian-penelitian yang lain yang pernah kita lakukan, kayak gitu. Terus juga biasanya sih ditanya, kenapa sih kita memilih sekolah di Jepang, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, next. Oh iya, sorry, tadi wawancaranya bisa dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang, bagi yang menguasai gitu. Tapi biasanya sih bahasa Inggris, karena kan kita nanti kan di sana international students ya, jadi bisa pakai bahasa Inggris. Kecuali kita benar-benar mahir pakai bahasa Jepang, nah itu bisa dalam bahasa Jepang gitu. Nah, kemudian apa sih yang akan kita dapatkan dari beasiswa Max ini gitu ya? Yang pasti yang pertama, beasiswa Max ini akan mengcover biaya studi kita. Seluruh biaya kuliah itu sudah di-cover. Kemudian kita juga akan mendapatkan biaya hidup setiap bulannya. Gitu. Kemudian beasiswa ini itu tanpa ikatan dinas. Jadi apa sih ikatan dinas itu? Jadi setelah kita lulus nanti, kita dipersilahkan mau kita tinggal di Jepang dan bekerja di Jepang itu boleh, atau mau kita pulang ke Indonesia dan bekerja di Indonesia itu juga diperbolehkan gitu. Karena kan ada beasiswa tertentu yang mengharuskan ketika kita sudah lulus, kita harus bekerja di instansi yang memberikan kita beasiswa, kayak gitu. Atau kita harus bekerja di negara yang memberikan kita beasiswa, kayak gitu. Nah, untuk Max ini nggak ada ikatan dinas, jadi kita bebas setelah kita lulus, mau kita kerja di Jepang itu boleh, ataupun mau kita pulang juga boleh, kayak gitu. Nah, untuk biaya hidupnya, teman-teman, itu kisarannya sekitar 100 ribu yen sampai 140 ribu yen. Itu tergantung sama jenjang pendidikan kita. Tentunya yang S1 nanti akan berbeda yang didapat dengan yang S2 dan S3, kayak gitu. Untuk gambaran aja, teman-teman, 1 yen itu kursnya ya. 1 yen itu sama dengan sekitar 130 rupiah. Jadi bisa dikalikan 100 ribu dikali 130 itu kira-kira 13 juta. Itu yang akan kita terima setiap bulannya gitu. Kan banyak banget ya kalau kita di Indonesia setiap bulan dapat segitu, kan baik banget. Nah, tapi perlu diingat juga kalau di Jepang itu biaya hidupnya cukup tinggi, lumayan tinggi juga. Jadi ya sebanding lah kayak gitu. Kemudian nanti kita juga akan mendapat tiket pesawat PP. Jadi berangkat dan juga berangkat dari Indonesia ke Jepang. Dan nanti saat pulang dari Jepang ke Indonesia itu tiket pesawat kita akan dibelikan oleh pihak beasiswa. Jadi kita nggak perlu membayar tiket keberangkatan, kayak gitu. Kemudian kita juga akan bebas biaya pengurusan student visa. Kalau biasanya untuk teman-teman yang non-max, beasiswa non-max atau mungkin non-beasiswa, ketika ingin membuat student visa itu akan dikenai biaya sekitar 500 ribu. Sedangkan kita untuk yang dapat beasiswa max itu gratis gitu. Jadi kita enggak bayar speser pun, kayak gitu. Kan lumayan kan? Gitu. Nah, next. Nah, ini mungkin apa ya, sharing aja, apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita itu sebagai pejuang beasiswa gitu. Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Yang pertama, itu persiapkan kemampuan bahasa sedini mungkin. Namanya kita itu kan di negara orang, kuliah di negara orang kan, kita kan akan menjadi mahasiswa internasional ya. Nah, itu kan kita pasti baik kalau kita bisa menguasai bahasa di negara tersebut, atau yang pasti juga kan bahasa Inggris itu diperlukan. Jadi, yaitu kita sebisa mungkin menguasai atau mempelajari kemampuan bahasa itu sedini mungkin. Banyak cara yang bisa dilakukan, bisa otodidak, atau mungkin les privat, atau les ikut lembaga bahasa gitu kan. Tapi biasanya sih kalau misalkan sekarang-sekarang nih, misalkan belajar bahasa Jepang nih kan banyak yang nonton anime gitu-gitu kan. Itu biasanya kan mempermudah banget. Kita bisa belajar bahasa Jepang dari situ. Kita juga enjoy biasanya kan gitu. Terus yang kedua itu kita mulai belajar nih membuat CV atau curriculum vitae yang baik, yang menarik kayak gitu. Karena kan dari curriculum vitae ini kan kayak kita membranding diri kita kan. Nah itu
gimana biar menarik gitu, biar dilirik, oh ketika seseorang atau misalkan kita kirim CV kita ke calon supervisor kita gitu. Nah, calon supervisor kita itu kayak langsung, oh anak ini boleh juga kayak gitu. Nah, itu kita mulai-mulai belajar tuh gimana sih caranya bikin CV yang menarik kayak gitu. Kemudian mulailah cari-cari ketertarikan bidang atau jurusan kita yang akan kita daftar nanti. Mungkin buat teman-teman sekarang yang masih jenjang di SMA gitu ya, masih bingung nanti mau jurusan apa, nah itu mulai dicari, mulai dipahami, oh saya tertariknya bidang ini nih gitu. Kemudian nanti mulai cari-cari bidang-bidang tersebut itu gimana sih gitu. Terus kemudian mulai kepo tentang informasi terkait beasiswa ataupun universitas sasaran kita. Jadi misalkan bisa teman-teman cari informasinya di website beasiswa. Kayak tadi kan saya sudah cantumkan link, nah itu bisa tuh dibuka. Terus kayak cari-cari, lihat-lihat, oh timeline pendaftarannya itu kapan, terus apa-apa aja sih syarat-syarat yang diperlukan gitu. Karena kan kalau misalkan kita tahu gitu ya, oh pendaftarannya bulan sekian nih gitu. Berarti kan kita okay, berarti saya harus mempersiapkan ini berapa bulan sebelum. Saya harus bikin esai tentang ini berapa bulan sebelum. Kayak gitu kan perlu waktu ya. Jadi kalau misalkan kita enggak cari tahu terus tiba-tiba dadakan, waduh tinggal minggu depan kayak gitu kan repot di akhir kan. Jadi sebisa mungkin kita cari-cari informasi biar kita juga bisa persiapan gitu. Terus juga mungkin kita bisa cari-cari informasi tentang bidang atau jurusan kita itu di website universitas di Jepang, kayak gitu. Terus bisa juga kita tanya-tanya nih ke senior atau ke orang yang udah berpengalaman, kayak gitu. Sharing-sharing atau tanya-tanya diskusi, kayak gitu. Kemudian berkonsultasi juga dengan guru di sekolah atau dosen pembimbing di kampus. Misalkan dari beliau-beliau mungkin ada yang lulusan Jepang atau yang dulunya juga mendapatkan beasiswa yang sama gitu kan. Kita bisa tanya-tanya, kita bisa berkonsultasi dengan beliau. Kemudian nanti saran-saran dari beliau seperti apa, masukan-masukan dari beliau seperti apa, arahan dari beliau seperti apa. Itu kan pasti akan sangat bermanfaat dan menambah informasi juga buat kita kayak gitu. Terus bisa juga kayak misalkan ikut-ikut seminar, webinar seperti ini, kayak gitu kan juga akan bermanfaat, kayak gitu. Pasti akan ada informasi nanti yang kita dapatkan, kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga kita mencoba menghubungi calon supervisor kita di universitas tujuan. Biasanya sih ini lebih urgent untuk teman-teman yang melamar ke S2 dan S3, gitu. Jadi, kita cari-cari, misalkan di Universitas A gitu, kita cari-cari tuh kira-kira dosen apa yang mempelajari tentang ketertarikan bidang kita. Misalkan kayak saya kan dari pertanian, nah saya tertariknya nih di komoditas pangan, misalkan padi, saya tertariknya tentang mempelajari padi, ya saya cari di Universitas A gitu, kira-kira siapa sih dosen yang penelitiannya tentang padi, kayak gitu. Nah nanti ketika ketemu, saya punya beberapa opsi dosen, saya hubungi dosen itu, kita tanyakan kepada beliau apakah ada kesempatan untuk saya bersekolah di sana dengan beasiswa gitu. Nggak, nanti gimana respon beliau kayak gitu. Kalau beliau welcome, kemudian ada kesempatan ya, berarti oh mungkin kita bisa melamar di situ kayak gitu. Tapi kalaupun misal belum ada ya nggak masalah, kita bisa cari-cari yang lain sebanyak mungkin kita punya alternatif kayak gitu. Next. Nah ini sedikit apa ya, kata-kata aja sih dari saya berdasarkan pengalaman juga ya. Itu yang penting nih kalau misalkan kita lagi cari-cari beasiswa gitu kan, biasanya kan banyaknya kayak sekali daftar tuh belum lolos, 2 kali, 3 kali kayak gitu. Kayak gak apa-apa, jangan menyerah gitu, tetap semangat aja. Kita tetap berdoa, berusaha, berikhtiar, bertawakal gitu ya. Ikuti aja alur atau prosesnya, pendaftarannya gimana, syarat-syaratnya semua dilengkapin. Kalau kita perlu belajar bahasa ya ikut belajar bahasa kayak gitu. Terus juga percaya aja kalau kita itu bisa gitu. Jangan mudah kayak aduh
susah ini, aduh harus gini, harus gitu, susah, gak bisa, kayak gitu tuh, kalau bisa jangan, karena kata-kata itu tuh justru akan melimit diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi, kalau bisa, apa ajalah semua kesempatan itu kita coba, kayak gitu. Dan jangan mudah menyerah, pokoknya percaya aja kalau usaha yang kita lakukan itu tidak akan mengkhianati kita lah, gitu. Misalkan kita daftar sekali belum lolos, ya anggap aja, oh ya berarti belum rezekiku di sini gitu. Besoknya ada kesempatan lagi, daftar lagi. Kalaupun belum lolos, ya nggak apa-apa. Daftar lagi di kesempatan berikutnya, kayak gitu. Jadi, tetap optimis aja, jangan mudah menyerah. Karena kalaupun misalkan kita belum keterima suatu beasiswa, itu kan belum berarti, bukan berarti kita ini tidak pintar, atau ini kita nggak gimana-gimana gitu kan. Tapi ya mungkin memang, kriteria dari si beasiswa itu tidak sesuai sama kita, kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kayak nothing tulus aja gitu, kita daftar tuh daftar aja, kalau nggak lolos ya daftar yang lain, kayak gitu. Kayak gitu. Next. Nah ini mungkin sedikit tips untuk hidup dan survive di Jepang berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, pasti kita itu harus terbiasa mandiri. Kan yang namanya kita ini hidup di negara orang ya. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari teman-teman kita. Kita keluar dari comfort zone kita lah ya. Jadi kayak ya kita mengatasi semuanya sendiri gitu ya. Meskipun di sini kita punya teman-teman PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia gitu ya, yang biasa kita sharing-sharing, tapi kan kayak mayoritas kan kita tetap harus bisa menyelesaikan sendiri gitu ya. Jadi kita harus terbiasa mandiri, kemudian juga memiliki problem solving yang baik. Misalkan kita punya kesulitan di studi kita, nah itu gimana nih caranya kita mengatasi studi kita, mengatasi masalah ini gitu. Misalkan ya kita harus inisiatif diskusi dengan profesor kita, atau mungkin diskusi dengan senpai-senpai kita yang sama penelitiannya, misalkan kayak gitu. Jadi kita harus kayak apa ya, yaitu punya problem solving yang baik, kayak gitu, memecahkan masalah itu gimana, kayak gitu. Kemudian kita juga harus pintar-pintar membagi waktu. Kayak misalkan nih sekarang saya kan di sini studi, saya punya penelitian, tapi di sini juga ada tuh kegiatan-kegiatan PPI. Misalkan kayak biasanya ada kan kegiatan kerjasama perayaan kerjasama berapa puluh tahun Indonesia Jepang gitu. Nah itu kan pasti kan ngadain acara tuh. Nah itu kan mau nggak mau dari PPI kan juga pasti ikut serta kan. Nah ketika itu kan kita pasti persiapan untuk acaranya, kayak teman-teman sekarang lah pasti untuk suatu acara kan kita punya persiapan, butuh waktu banyak, kayak gitu. Sementara kita juga harus penelitian, kita punya jikeng yang harus kita lakukan gitu. Nah gimana nih kita bisa membagi waktu agar dua-duanya jalan, kayak gitu. Jikeng kita atau penelitian kita tetap terlaksana dengan baik, tapi juga kita tetap bisa berpartisipasi dalam acara PPI, dalam acara yang diselenggarakan misalkan oleh KBRI misalkan, kayak gitu. Nah itu gimana, itu kan kita harus bisa membagi waktu ya dengan baik, kayak gitu, agar nggak keteteran juga untuk studi kita, kayak gitu. Nah kemudian juga kita jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru, kayak cari pengalaman-pengalaman sebanyak mungkin. Mungkin lebih ke ini ya, kita kan sekarang lagi di Jepang nih, akan banyak hal yang kita nggak temui ketika kita di Indonesia kan, kayak gitu. Kayak misalkan contoh aja, misalkan musim di sini salju gitu, banyak salju, atau misalkan musim gugur gitu, kita kan nggak ketemu di Indonesia. Nah itu kayak kita manfaatin aja selagi di sini tuh, kita main-main, kita jalan-jalan misalkan kemana-mana, kayak gitu. Pokoknya kayak cari-cari pengalaman sebanyak mungkin lah, kayak gitu. Terus kita juga kalau bisa nih membuka pertemanan seluas mungkin, baik sesama orang Indonesia maupun dengan internasional. Kayak di sini kan kita kan sebagai mahasiswa internasional ya, nanti kan pasti juga akan ketemu mahasiswa dari negara-negara lain, banyak banget. Kayak misalkan saya nih, saya satu kelas sama orang Bangladesh, terus orang India,
ada juga orang dari Jerman, kayak gitu. Kan dari macam-macam ya, Vietnam. Nah, itu kan dari situ tuh bisa membuka wawasan kita tentang negara-negara lain itu. Kita pasti banyak bertukar informasi, bertukar gimana sih cara pandang orang India tuh, kayak gitu. Gimana cara pandang orang Eropa tuh, orang Jerman, gimana budaya mereka, kayak gitu. Terus juga kita kan bisa, dari situ juga bisa dapat link, misalkan kayak saya nih, sampai sekarang nih, saya ada teman orang Jerman gitu. Nah, itu juga dia sering-sering kasih informasi tentang Jerman, macam-macam, kayak gitu kan, menambah wawasan kita juga kan. Terus misalkan nanti suatu ketika, misalkan ternyata kita mau ke Jerman gitu, misalkan, nah, kita udah punya teman Jerman nih, nah ya udah, jadi kita ke Jerman, kita bisa kontak, oh saya di Jerman nih gitu. Terus nanti kita bisa lah tuh nginep di sana, di tempatnya dia. Terus kayak sama dia diantar-anterin. Misalkan kayak gitu kan, kita udah punya teman gitu di negara lain, tapi kita udah punya teman kan, kayak mempermudah kita kan, kayak gitu. Terus apalagi ya, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Yaitu sih kayak misalkan ini lebih mungkin ke apa ya, ketika studi itu sih kayak misalkan contoh kemarin saya sama supervisor saya sempat saya mengalami kesulitan tentang penelitian. Saya nggak tahu nih penelitian saya kayak sempat ada kendala, terus gimana nih, harus gimana, kayak gitu. Nah, itu kita harus sering-sering diskusi sama supervisor. Pasti nanti supervisor akan memberikan saran, kayak gitu. Meskipun kita bingung, diskusi, kayak gitu. Jadi, jangan diem-diem aja. Kalau diem-diem aja kan, nggak tahu kan supervisor kita. Jadi, kita harus ngomong, oh, sensei, mohon maaf, saya tuh ada kendala di ini. Masalahnya ini. Mohon saran dari sensei seperti apa, kayak gitu. Nanti pasti beliau akan memberikan saran-sarannya, kayak gitu. Jadi, apapun itu didiskusikan dan dikomunikasikan, kayak gitu. Kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh dalam segala hal, hasil akhirnya itu urusan belakang. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, di Jepang itu masalah hasil itu kayak bukan suatu hal yang besar gitu. Yang penting kita itu berusaha. Jadi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya misalkan tidak sesuai dengan kita yang kita harapkan gitu ya, itu kita tetap akan diapresiasi tinggi, kayak gitu. Jadi meskipun hasilnya kayak kurang memuaskan misalkan ya, tapi ketika sensei kita, teman-teman kita semua tahu kita benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin, kita akan tetap diapresiasi, kayak gitu. Jadi yang penting berusaha aja, masalah hasil itu nggak usah dipikir, kayak gitu. Terus juga menghargai waktu atau on time dalam segala hal. Nah, di Jepang itu kan pasti teman-teman juga tahu banget ya, kan tertib banget ya, negaranya tertib banget, orang-orangnya kan juga on time banget. Kayak misalkan tuh saya pernah tuh kemarin waktu pertama kali banget saya datang di Jepang, saya datang ke Jepang. Kami ada meeting kan. Kami ada meeting. Meetingnya tuh jam 9. Saya datang jam 9.01. Itu saya udah telat banget. Saya tuh kan udah telat banget, terus kayak sempat ditanya sama sensei, "Kamu dari mana kok baru datang?" Itu padahal baru jam 09.01 dan acaranya itu mulainya jam 09. Kayak gitu kan, kalau biasanya ya kalau menurut kita kan belum telat ya, atau malah kayak terlalu gasik gitu ya, atau terlalu cepet, kayak gitu. Tapi ternyata kalau di Jepang itu lewat 1 menit aja itu udah telat banget gitu. Jadi benar-benar harus on time. Kayak mungkin datangnya itu acara jam 9, ya kita datang jam 9.05 gitu. Gak perlu jam 8.30 misalkan 30 menit sebelum itu gak perlu sih. Tapi yang penting kayak sebelum jam 9 itu udah ada di lokasi, kayak gitu. Karena ini juga nanti contoh lain ya, itu misalkan nih, saya kan di sini kalau mau kemana-mana jarak jauh kan biasanya pakai transportasi umum, naik bus kan. Saya nggak punya SIM sini, saya nggak bisa naik motor di sini, nggak bisa naik mobil, mau nggak mau cuma sepeda, jalan atau naik bus. Nah, kalau jauh kan naik bus gitu. Nah, itu on time nih salah satu hal yang penting juga gitu. Kalau misalkan kita ketinggalan bus 1 menit aja, itu udah kita udah kelewat bus, dan itu biasanya harus nunggu 1 jam lagi gitu. Padahal kalau kita keburu-buru kan nggak nuntut ya, kayak gitu. Jadi kayak transportasi umum di Jepang aja tuh benar-benar on time gitu. Mereka benar-benar jadwalnya datang jam 10.50, ya mereka datang jam 10.50, kayak gitu. Jadi kalau kita telat gitu udah ketinggalan bus, dan itu harus nunggu
satu jam setelahnya atau bahkan dua jam setelahnya. Kayak gitu kan nggak mungkin ya. Kayak gitu. Jadi emang harus on time. Biasakan untuk on time kayak gitu. Terus juga mungkin akan lebih bisa membantu kalau kita memahami sedikit-sedikit tentang bahasa Jepang gitu. Nggak perlu yang apa mahir banget. Yang penting paling enggak nih kita tahu percakapan-percakapan yang biasa diucapkan untuk aktivitas sehari-hari kayak gitu. Kayak misalkan kita mau belanja ke supermarket kayak gitu. Kalau di Jepang kan udah ini ya, apa namanya? Mungkin di Indonesia juga ya, kayak udah enggak pakai plastik kan biasanya. Kan udah biasanya pakai tas sendiri-sendiri gitu. Mereka pada pakai bawa tas kain sendiri-sendiri dan enggak perlu plastik. Nah, itu biasanya akan ditanya tuh dalam bahasa Jepang. Butuh plastik atau enggak kayak gitu. Nah, itu kan pasti bahasa Jepang ya. Nah, kita kalau enggak tahu kan kita bingung kan. Pertama kali saya sampai tuh saya bingung apa ya, karena saya jujur saya belum begitu mahir bahasa Jepangnya, jadi kayak saya tahu sedikit-sedikit aja bahasa Jepang gitu. Nah, pas awal sampai tuh saya bingung banget. Aduh, dia nanya apa ya? Saya cuma kayak cuma bingung-bengong gitu loh. Aduh. Terus akhirnya saya tanya-tanya lah itu sama senpai. Terus senpai saya bilang, oh itu nanyain tentang plastik kayak gitu. Jadi kayak saya mulai belajar-belajar tuh tentang apa-apa aja sih yang perlu kita pelajari tentang kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pergi kemana-mana, paling enggak kita ngerti. Kalau misalkan kita mengalami kesulitan pun kita bisa tanya ke orang sekitar dalam bahasa Jepang kayak gitu. Jadi bisa membantu juga gitu. Kemudian kita harus belajar berhemat teman-teman. Karena yaitu apalagi kita kan pakai beasiswa ya. Hidup kita benar-benar bergantung dengan beasiswa. Jadi kalau beasiswa kita habis ya udah itu bye banget kan. Jadi kita berusaha berhemat sehemat mungkin, tapi juga tetap sih kalau misalkan untuk makan ya kita tetap makan bergizi. Itu tetap penting. Tapi ya itu kita berhemat kalau misalkan enggak perlu-perlu banget, enggak usah dikeluarin lah uangnya kayak gitu. Kecuali untuk yang penting itu untuk makan atau misalkan beli obat atau kebutuhan primer lah itu. Kayak gitu. Terus yang terakhir nih kalau berdasarkan pengalaman saya ya, di sini tuh study hard tapi play harder kayak gitu. Jadi saya di sini belajar tapi juga saya main-main, menikmati kayak gitu. Soalnya kan mumpung di Jepang gitu kan, kapan lagi gitu menikmati banyak hal-hal berbeda yang nggak mungkin nggak saya temui ketika saya nggak di Jepang gitu. Jadi selagi di sini ya main-main aja, kayak kunjungi tempat manapun kayak gitu. Terus lakukan hal-hal baru apapun yang bisa kita lakukan, yang menambah pengalaman, yang bisa nantinya kita ceritakan ke orang-orang kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi tetap kita ingat tujuan utama kita di sini adalah untuk belajar, itu pasti. Tapi juga ya itu kayak cari pengalaman sebanyak mungkin. Play harder kayak gitu. Gitu. Mungkin next. Nah, ini ini cuman share foto-foto aja ya teman-teman. Mungkin semoga nanti bisa motivasi teman-teman. Jadi ini kita lagi main-main. Waktu itu yang foto sebelah kiri itu kita main-main di ice skating. Itu lagi perjalanan ke sana. Itu lagi winternya, lagi saljunya lagi tebel banget pada saat itu. Nah, ini weekend karena kita kan cuma bisa keluar-keluar saat weekend ya. Kalau enggak weekend kan kita harus penelitian, kita kuliah gitu. Jadi saat weekend itu kita benar-benar manfaatkan untuk untuk main-main gitu, entah sama teman-teman sama Indonesia atau mungkin nanti sama teman-teman Jepang atau international students yang lainnya kayak gitu. Terus yang kanan ini waktu itu saya ikut proyek penelitian salah satu dosen. Jadi penelitian itu di hutan gitu ya. Nah, itu proyek penelitian tapi isinya main-main. Jadi tapi tetap kita bikin report di situ pada saat akhir kita presentasi, cuman pada saat kegiatannya itu yaitu kita main-main salju. Kita pokoknya banyak lah itu, dan di situ pada saat itu yang berpartisipasi itu ada orang Indonesia, Jepang dan Jerman. Nah, jadi kemarin ya teman-teman, karena saya ikut proyek itu, saya jadi punya link orang Jerman, teman-teman dari Jerman itu sampai sekarang kami masih berkomunikasi. Dan karena kan kami sama-sama gak bisa bahasa Jepang dengan fluent gitu ya, jadi kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, dari situ
saya punya teman yang bisa untuk diajak praktis bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, itu kan sangat membantu juga ya, kayak gitu. Jadi, kadang kita text message lewat WA gitu, kita ngobrol dalam bahasa Inggris. Itu kan bisa improve skill kita dalam bahasa Inggris. Kemudian kadang juga kita telepon. Nah, itu juga sangat membantu kita praktis dalam percakapan bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, itulah gunanya kita membuka link pertemanan internasional, kayak gitu. Gitu, next. Nah, ini waktu kami tari saman. Jadi waktu itu ada festival kebudayaan gitu dari kebudayaan internasional. Jadi ada banyak sekali negara yang berpartisipasi. Salah satunya kita Indonesia. Di sini apa ya? Kemarin tuh saya bangga banget karena jadi kemarin itu kan setelah semua dari negara perform gitu ya, kayak perwakilan gitu ada diminta 10 orang terus ditanya menurut kalian budaya mana yang paling menarik kayak gitu. Nah, dari 10 ini tuh 5 orang sendiri itu jawab tari samannya Indonesia kayak gitu. Jadi kan kayak bangga kan kebudayaan kita tuh dilihat sama negara lain kayak gitu. Terus kayak negara lain tuh tertarik banget kayak keren budaya ini, tarian kalian tadi keren banget. Terus kayak waktu kalian nari pertama kali tuh aku langsung kaget tuh loh kok bisa bagus banget kayak gitu katanya kan. Kita kan bangga banget ya budaya kita tuh dilihat keren gitu sama orang luar negeri kayak gitu. Dan ini juga pertama kalinya banget saya nari saman, karena sebelumnya saya nggak bisa nari saman, tapi karena kita diminta untuk tampil terus kita apa ya akhirnya oh ya udah saman aja gitu, karena ada satu dari senpai yang kebetulan pernah ikut saman juga, jadi ya udah nari saman aja diajarin oleh senpai kayak gitu. Kayak ya pengalaman luar biasa sih menurut saya, yang saya sebelumnya sama sekali nggak bisa saman akhirnya bisa saman kayak gitu, sampai sekarang masih ingat dan itu karena ini kayak gitu. Oke, next. Nah ini go oh, teman-teman dengar ya. Mungkin semoga tadi teman-teman dengar apa suaranya. Jadi itu tadi yaitu tadi waktu saya ikut proyek penelitian di hutan gitu. Jadi yaitu saya main-main salju kan seneng banget ya. Tuh jadi itu teman-teman dari saya. Semoga tadi bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian. Itu dia tadi sesi pemaparan materi dari pemateri kita yang pertama. Terima kasih banyak Niken Senpai atas pemaparan materi yang begitu menarik ya. Dan juga tadi sudah sharing pengalamannya mengenai MEX atau Mondugalak Kusur Scholarship. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya beasiswa selain Mondugalak Kusur Scholarship ini yang bisa teman-teman cari informasinya melalui artikel, web, atau internet. Jadi seperti yang Niken Senpai jelaskan tadi, kalaupun ingin apply beasiswa tersebut, bisa dari jauh-jauh hari. Nah, selanjutnya, kita akan langsung saja masuk pada sesi tanya-jawab yang pertama. Kepada seluruh peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung open mic untuk bertanya, atau peserta dapat mengirimkan pertanyaan panitia pada kolom chat. Jangan lupa untuk menyertakan nama lengkap dan instansinya. Oke, kalau begitu langsung saja, dipersilakan kepada seluruh peserta webinar yang ingin bertanya. Okay. Halo Kak, selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Perkenalkan dirinya ya. Oke, perkenalkan. Watashino Nawa Muhammad Mansur Maulana Idris. Malang Kulita Cikaragi Masna, saya dari UM. Saya mau bertanya kepada Niken Senpai. Boleh bertanya ya Kak, saya punya dua pertanyaan. Untuk yang pertama, itu karena saya kan mahasiswa, nanti saya ada rencana mau, ini agak curhat sih sebenarnya, saya ada rencana nanti lanjut mau ke Jepang, ambil pendidikan bahasa Jepang gitu ya. Nah, saya punya dua pertanyaan. Pertama itu, syarat untuk sertifikat JLPT itu minimal N3 atau N2 ya Kak, untuk yang mau melanjutkan studi bahasa Jepangnya gitu. Terus yang kedua, saat kita proses melakukan apa penulisan LUA kepada profesor, hal-hal apa yang harus kita hindari saat menulis apa ya wawan apa ya bahasanya kan apa yang harus kita hindari saat melakukan wawancara bersama profesor, mengingat kita tuh sebagai orang Indonesia sama orang Jepang kan
budayanya berseberangan gitu ya. Kadang di kita sopan, di mereka gak sopan. Itu gimana sih kak contohnya kak? Arigato gozaimasu. Oke, itu dia tadi pertanyaan dari Muhammad Mansur. Cukup menarik nih ya kak pertanyaannya mengenai syarat JLPT serta apa yang harus dihindari. Ya mungkin ini bisa juga jadi tips ya jika kita ingin wawancara dengan LO. Kalau begitu langsung saja dipersilakan kepada Niken Senpai untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Mansur atas pertanyaan yang luar biasa. Saya mencoba menjawab ya, Mas. Kalau setahu saya ya, Mas, untuk syarat minimal itu, kalau tidak salah N3 gitu untuk JLPT-nya, N3. Cuman kalau bisa lebih tinggi juga lebih baik gitu. Kalau tidak salah, ya kalau tidak salah N3 begitu. Kemudian untuk tapi mungkin nanti Mas Mansur bisa cek ke lebih detailnya di website kedutaan besar ya, karena di situ informasinya lebih rinci gitu, lebih jelas, lebih rinci gitu. Kalau kemarin sih saya baca kalau tidak salah N3 begitu. Nah kemudian untuk saat kita pencarian LOA ya Mas ya, apa sih gitu yang perlu kita hindari agar mungkin ya komunikasinya bisa lancar lah ya gitu. Kalau berdasarkan pengalaman saya, apa ya, orang Jepang ini kan sebenarnya mungkin kita ini kan masih sama-sama dari timur ya. Sebenarnya kalau budaya itu nggak begitu jauh banget, karena kan kita masih sama-sama timur ya, budaya timur lah, masih menjunjung budaya timur gitu. Jadi ya yang pasti apa namanya ya, kayak kalau kita ngubungin kayak misalkan kita lewat email gitu, pasti yang pertama kita perkenalan, kita sebutkan nama. Dan biasanya kalau orang Jepang itu, kalau teman-teman tahu aisatsu, itu kan sangat penting sekali. Jadi jangan lupa biasanya kita kayak good morning, kayak gitu. Itu kita perlu banget. Meskipun kita belum kenal, tapi kayak ya perlu banget gitu, good morning, kayak gitu. Karena kan kayak biar beliau merasa disapa, kayak gitu kan. Aisatsu itu kan kalau orang Jepang penting banget ya. Kayak gitu, terus good morning, terus ya apa ya, mungkin ya itu sih kayak hampir-hampir sama sih sebenarnya sama kita. Ya gunakan bahasa yang sopan kayak gitu. Terus apa ya, sama biasanya ini sih, kalau bisa saat kita pertama perkenalan itu kita sudah menyantumkan CV kayak gitu, menyantumkan CV. Jadi kayak beliau langsung, jadi kayak kita tuh nggak cuma sekedar perkenalan aja, tapi kita juga udah jelas maksud kita apa kayak gitu. Terus kayak oh beliau jadi tahu, kalau kita udah kasih CV kita, beliau tahu oh ini anaknya kayak gini kayak gitu. Jadi beliau pun nanti ketika merespon pun juga sudah bisa tepat lah kayak gitu responnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk apa yang dihindari sih, mungkin hampir-hampir sama kayak pada normalnya seperti apa ya Mas ya, karena kita masih sama-sama menjunjung budaya timur kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin. Ya itu sih paling tambahannya aisatsu itu sih, kayak gitu. Itu sih Mas, mungkin ada tambahan lagi? Oh, boleh saya tambahin sedikit nggak, Kak? Iya. Gini, maksudnya kayak gini, saya, kebetulan saya program studi saya sastra Cina gitu ya. Kalau misalkan nanti saya ke Tiongkok gitu kan, kita ada beberapa hal yang harus kita pegang. Pertama, kita tuh kayak nggak boleh nampar muka mereka. Maksudnya nampar tuh kayak kita jangan mengatakan sesuatu hal yang menyinggung wajah mereka, kayak membuat wajah mereka tuh bilang seperti kayak ngomongin politik atau ngomongin budaya mereka yang sedikit kurang pantas diomongin gitu. Nah, kalau di Jepang apakah seperti sama ya? Yang kok seperti larangan-larangan apa ya, menyinggung sebuah budaya atau politik yang di Jepang sendiri itu gak boleh disinggung. Bahkan orang Jepang sendiri pun juga tidak pernah membicarakan hal tersebut. Bagaimana kan? Oke. Baru itu ini ya, pernahnya jauh dari tentang studi ya. Enggak, bukan jauh tentang studi sih. Maksudnya memang terkadang teman-teman kan masuk ke Jepang atau masuk ke Cina kan karena memang tertarik dengan budaya ini kan, alasannya macam-macam gitu loh Pak. Oke. Mungkin apa ya? Ini sih, ya mungkin itu juga salah satu ya, karena orang Jepang itu kan kayak mereka, iya sih, mereka juga jarang ngomongin tentang politik kayak gitu. Kayak misalkan kalau di kita nih, misalkan ada apa kan, kita kadang ada apa namanya, kayak misalkan kita demo misalkan kayak gitu ya. Nah kalau di Jepang itu nggak pernah ada demo. Mereka jadi kayak misalkan ketika apa, ya udah ketika apa
entahnya mereka mengatakan A, mereka semua langsung A. Maksudnya ya udah kayak nurut kayak gitu. Mereka emang jarang sekali membahas tentang itu. Jadi biasanya emang kalau misalkan kita juga bahas kayak mereka kayak mungkin juga kurang berkenan ya kayak gitu. Terus juga sama membahas tentang hal-hal pribadi kayak gitu. Mereka jarang, mereka kan sangat menjunjung tinggi privasi kayak gitu. Jadi mereka jarang sekali ngomongin privasi orang. Jadi kayak kadang ya udah kita perlunya ngomong apa sama mereka, ya udah itu aja cukup kayak gitu. Jadi jangan sampai kita bahas hal-hal pribadi sama mereka, karena biasanya mereka akan merasa kayak kenapa sih kok kamu ikut-ikutan banget urusan pribadiku kayak gitu. Kadang kayak gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau sama orang Jepang tuh mungkin kayak lempang-lempang aja kayak gitu. Gitu sih. Oke, semoga jawaban dari Niken Senpai tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Mansyur ya, Kak. Oke, arigato gozaimasu. Hai. Oke, karena di sini juga ada beberapa peserta yang sudah bertanya. Ada dari link question nih, dari Amini, Institut Teknologi PLN. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya, saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Teknik Informatika. Jika lintas jurusan ke bidang seperti akuntansi, apakah diperbolehkan? Nah, ini juga mungkin pertanyaannya bisa langsung dijawab saja ya oleh Niken Senpai. Hai, dipersilakan Senpai. Oke, terima kasih kepada Mbak Amini atas pertanyaannya. Kalau terkait lintas jurusan, sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya. Tetap bisa, maksudnya ada kemungkinan untuk bisa lintas jurusan gitu. Nanti tergantung universitas tujuan kita sih biasanya. Jadi nanti ada universitas yang memperbolehkan, maksudnya menerima untuk lintas jurusan, ada yang enggak gitu. Jadi nanti tergantung ke universitas yang kita mau tuju gitu. Tapi kalau di dari MEK sendiri sih biasanya itu yang satu jurusan kayak gitu. Biasanya yang background kita apa, kemudian ininya rencana studi kedepannya itu apa kayak gitu. Biasanya sih yang satu jurusan, satu linier kayak gitu. Tapi itu pun juga tidak menutup kemungkinan kalau lintas jurusan juga bisa gitu. Jadi kalau mau lintas jurusan ada kemungkinan, tapi nanti yang pertama yaitu balik ke universitas tujuan kita, apakah mereka memang menerima untuk lintas jurusan atau tidak kayak gitu. Itu setahu saya seperti itu. Oke, berarti memang harus dicari infonya ya dari kampus pilihan masing-masing. Iya. Oke, terima kasih banyak Senpai. Semoga pertanyaan tadi dapat membantu ya. Dan kita langsung saja membacakan pertanyaan selanjutnya nih dari Rezana Harisa, Universitas Brawijaya. Kak, apakah ada tips untuk biaya hidup selama di sana dan saran untuk tempat tinggal dan kerja part-time di Jepang? Apakah kerja di Jepang sangat berat? Nah, ini mungkin Senpai bisa share lagi ya pengalamannya selama tinggal di Jepang beberapa waktu yang lalu. Oke, langsung saja dipersilakan kepada Senpai. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Razana atas pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin tips untuk biaya hidup selama kuliah di sini, di Jepang gitu ya. Yang pasti ya itu sih kita harus berhemat. Kayak biasanya kalau misalkan untuk makan contohnya ya, itu kita lebih sering masak. Nah itu jadi kalau jajan kayak gitu kan biasanya mahal. Terus kayak misalkan masa kalau jajan 3 kali sehari kan gak mungkin juga ya, itu kan boros banget. Nah itu biasanya sih kami menyiasatinya itu masak kayak gitu. Masak kan bisa lebih murah. Dan kadang juga biasanya kalau misalkan bisa kita kayak misalkan beras kayak gitu, kita patungan tuh sama beberapa orang, kita beli bareng kayak gitu. Jadi kan lebih murah juga kayak gitu. Terus sama itu contohnya kalau misalkan makan ya, kalau misalkan kayak beli-beli baju kayak gitu kan itu tergantung kebutuhan ya. Kayak ya enggak usah, kalau enggak perlu-perlu banget itu enggak beli, kecuali kayak misalkan kita enggak punya baju hangat pada saat winter, itu mau enggak mau kita harus beli kayak gitu. Nah, itu jadi lebih ke situ sih. Kalau yang lain-lain mungkin bisa untuk dihemat gitu. Terus kayak misalkan untuk saran tempat tinggal, kalau di sini saya itu sudah disarankan untuk masuk ke international residence kayak gitu. Jadi langsung dipilihkan sama kampus, silakan untuk ke international residence gitu. Nah, kalau di sini saya tinggalnya itu jadi satu unit. Jadi kayak satu apartemen gitu. Satu unit isinya 4 kamar dan itu isinya orang internasional. Nah, itu biasanya nanti
kita lebih hemat karena nanti kayak bayar listriknya kayak gitu-gitu nanti ditanggung bareng-bareng kayak gitu. Nah, tapi ada juga nanti kalau misalkan kampusnya tidak menyediakan international residence atau residence, nanti biasanya akan diminta ke apartemen. Apartemen itu yang individual, apartemen yang individual kayak gitu. Jadi semua kan ditanggung sendiri. Nah, itu biasanya lebih mahal kayak gitu. Jadi silakan bisa cari-cari info, bisa tanya-tanya ke senpai. Mana sih kira-kira apartemen individu yang murah kayak gitu. Tapi kadang biasanya kalau murah itu biasanya kadang jauh dari kampus gitu. Yang dekat dari kampus itu biasanya agak mahal kayak gitu. Nah, itu nanti silakan pertimbangannya gimana. Nanti bisa diskusi ke senpai karena kan beda-beda antar kota itu beda-beda kayak gitu. Kalau saya kemarin pernah tuh waktu saya exchange itu senpai saya tinggal di apartemen individu itu satu bulan sekitar bayarnya itu 40 ribu yen. Terus sekitar katakanlah ya 4 juta lah per bulan kayak gitu. Tapi saya, senpai saya yang sekarang nih di Shizuoka, beda-beda kota ya, itu bayarnya cuma 25 ribu yen. Tinggalnya sama-sama di apartemen individu kayak gitu. Tapi ya itu, karena kan pertama beda kota, beda lokasi. Terus juga mungkin fasilitas-fasilitasnya kan juga ada yang beda kayak gitu. Jadi tergantung nanti kayak gitu. Nah, terus untuk kerja, oh ya kalau saya ini kan di international residence itu bayarnya per bulan itu kalau sama listrik ya, air, listrik, gas gitu kan, kalau di sini kan bayar sendiri juga, maksudnya terpisah gitu. Jadi yang pertama bayar apartemen itu sendiri sekitar 20 ribu yen, kemudian nanti tambah air, listrik, gas itu biasanya jadi 30 ribu lah, 30 ribu yen per bulan kayak gitu. Itu termasuknya udah ya lumayan murah lah, gak murah sih tapi gak mahal kayak gitu. Nah itu, kemudian kalau untuk yang kerja part-time, sebenarnya saya pribadi itu belum pernah kerja part-time atau baito di Jepang. Cuman berdasarkan teman-teman, itu kalau mau part-time, yang pertama yang harus dipikirkan adalah sebelum kita ke part-time-nya, kita harus diskusi dulu nih dengan profesor kita, apakah waktunya itu sesuai. Jadi kayak kapan kita bisa part-time? Apakah kita bisa part-time di weekdays? Dan jam berapa, atau kita hanya bisa part-time di weekend. Nah, barulah nanti kalau kita dapat waktunya dari profesor kita, kita hubungin, kita cari lokasi part-time mana yang sesuai sama waktu kita, kayak gitu. Karena kan di sini macam-macam ya, tergantung kamu bisa part-time waktunya kapan. Kalau pagi, contoh misalkan pagi gitu, oh mungkin kita bisa part-time di convenience store misalkan. Kayak misalkan di Indomaret lah, kayak gitu. Kita bisa part-time di Indomaret. Atau kalau misalkan di weekend, kita bisa part-time di, misalkan di sini ada itu kayak kita ke di industri apa gitu, jadi kita bagian packaging buah kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi itu tadi balik waktunya kita bisa kapan kayak gitu. Terus kalau biasanya kita ada maksimal jam. Jadi kita hanya boleh berapa jam per minggu maksimal kayak gitu. Nah, itu kita juga harus sesuaikan sama lab kita, sama tempat kerja kita mau part-time itu seperti apa. Terus juga pertimbangan lainnya, kalau part-time itu kita menguasai bahasa Jepang atau belum. Kalau misalkan kita sudah cukup menguasai, biasanya kita akan lebih mudah cari part-time dimanapun. Bisa kayak tadi di convenience store, di Indomaret, atau Alfamart, kayak gitu. Atau bisa juga kayak di restoran-restoran kecil di sini, kayak gitu. Atau di supermarket, itu bisa. Atau di macam-macam lah, di toko-toko kayak gitu bisa. Cuman kalau misalkan kita belum cukup menguasai bahasa Jepang, biasanya kita kayak di kerjanya kayak di balik layar gitu. Kayak misalkan ya itu yang tadi di bagian packaging buah kayak gitu-gitu, intinya yang enggak banyak berinteraksi dengan orang Jepang kayak gitu, yang penggunaan bahasanya tuh minim kayak gitu. Tapi biasanya itu pun juga sudah cukup sih yang kita dapat. Saya kurang tahu jumlahnya berapa yang kita dapat. Tapi biasanya sih kalau dari senpai katanya sih cukup untuk hidup kayak gitu. Kayak mereka biasanya sehari itu ambilnya sekitar 4 jam. Dari jam 6 jam ding. 6 sampai 8 jam kalau enggak salah. 6 sampai 8 jam itu mereka udah cukup seminggu 3 kali kayak gitu. Itu mereka biasanya udah cukup kayak gitu. Maksudnya yang didapat nominalnya itu biasanya udah cukup kayak gitu.
Itu sih, tapi saya kurang tahu pasti karena saya sendiri belum pernah kerja part-time di sini. Dan kebetulan karena saya kan juga dapat beasiswa MEX, jadi pihak universitas saya tidak mengizinkan saya untuk part-time kayak gitu. Karena kan dari beasiswa sendiri pun juga menurut mereka itu sudah meng-cover biaya hidup saya. Jadi untuk yang penerima MEX di universitas saya itu tidak diizinkan untuk part-time kayak gitu. Oke, itu dia tadi jawaban dari Niken Senpai. Semoga dapat menjawab ya pertanyaan dari teman kita ya. Nah, kalau begitu kita langsung saja nih Senpai beralih ke pertanyaan selanjutnya. Karena sudah ada teman kita yang mengaktifkan fitur raise hand. Nah, langsung saja di sini ada Rifki Prasetya dari Undip. Mungkin Kak Rifki sudah standby ya. Kalau begitu langsung saja dipersilakan kepada Oya. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Langsung saja kalau gitu dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya moderator. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Kak Niken yang sudah memberikan materi yang baik serta Bapak JBI yang membantu aksesibilitas teman-teman tuli pada hari ini. Keren banget. Ingin bertanya, yang pertama itu yang tadi dibawakan oleh Kak Niken itu kan kita perlu menyiapkan calon profesor atau supervisor di univ tujuan. Nah, itu misal dari universitas kita itu belum ada hubungan, itu apakah masih bisa dan apakah memungkinkan juga untuk dapat dosen yang dari univ tujuan itu misalkan di Sendai, univ di Sendai nih. Tapi di univ kita belum ada relasi gitu. Apakah itu masih memungkinkan? Nah, dan kedua itu pertanyaan saya itu yang pengalaman penelitian itu apakah menjadi poin tambahan saja atau wajib ya? Kalau misalkan wajib itu pengalaman menulis jurnalnya itu misalkan kita ambil jurnal nih. Nah, itu jurnalnya itu minimal internasional atau nasional? Begitu Kak, kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Rifki atas pertanyaannya. Kalau begitu langsung saja nih, saya persilakan kepada Niken Senpai untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Mas Rifki. Saya mencoba menjawab ya Mas. Kalau tentang yang profesor ini, kalaupun kita, mungkin maksudnya apakah kalau universitas itu belum punya kerjasama atau MOU sama universitas sasaran gitu, apakah masih bisa gitu ya? Nah, masih bisa Mas, jadi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa mendaftar ke beliau, nanti tergantung gimana kita berdiskusi dengan beliau dan apa yang beliau inginkan dari kita, kayak gitu. Jadi tergantung sih Mas, kayak gitu. Itu masih sangat memungkinkan, kayak gitu. Masih ada kemungkinan, kayak gitu. Jadi yaitu gimana caranya nanti kita menyampaikan ke beliaunya, kemudian apa yang beliau butuhkan itu apakah ada di kita atau enggak, kayak gitu. Biasanya itu masih bisa. Nah, tapi memang biasanya memang lebih mudah kalau kita mendaftar atau lebih besar kesempatannya ketika kita mendaftar di universitas yang punya kerjasama dengan universitas kita dulu atau instansi kita dulu sebelumnya, kayak gitu. Karena biasanya istilahnya kan, karena di Jepang itu kan mereka sangat, link itu menurut mereka penting banget kayak gitu. Jadi ketika istilahnya kan kalau kita udah punya MOU antar universitas kan udah ada link kayak gitu. Jadi istilahnya itu kayak lebih dipercaya. Kayak gitu. Nah, biasanya itu kesempatannya lebih besar ketika kita mendaftar ke yang sudah punya link itu kayak gitu. Tapi kalaupun belum, ya kayak misalkan baru pertama kali kita mencari ke universitas yang baru pun itu juga tetap ada kesempatan untuk kita bisa studi di sana kayak gitu. Tergantung nanti apakah kita cocok dengan supervisornya, supervisornya cocok dengan kita atau tidak, dengan tujuan kita, dengan studi kita, kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tentang itu ya, apa penelitian itu ya. Sebenarnya itu bukan poin utama ya, cuman itu mungkin lebih ke poin yang, ya poin tambahan yang dipertimbangkan gitu. Dia bukan poin utama tapi cukup dipertimbangkan. Kalau misalkan jurnal, sebenarnya nggak ada harus jurnal internasional atau apa. Ataupun mungkin kalaupun belum menulis jurnal pun juga tetap bisa, tetap nggak apa-apa gitu. Tapi kan paling nggak kita udah punya skripsi. Sebenarnya poinnya adalah kita ini kan nanti mau penelitian di sana gitu. Poinnya adalah paling enggak kita itu tahu
prosedur penelitian atau apa yang harus kita lakukan ketika penelitian kayak gitu. Poinnya lebih ke situ. Kayak gitu. Jadi bukan ke udah nulis berapa jurnal atau jurnal internasional atau enggak kayak gitu. Bukan ke situ mungkin Mas, tapi lebih ke kita ini sudah punya gambaran tentang penelitian. Seperti apa sih penelitian itu gitu. Apa yang harus kita lakukan saat penelitian kayak gitu. Jadi ketika nanti sudah sampai, kita kayak paling enggak tuh pihak sananya tahu, oh anak ini tuh udah pernah penelitian, jadi anak ini sudah tahulah apa yang harus dilakukan untuk penelitian kayak gitu. Jadi nggak kosong blong kayak gitu. Mungkin poinnya ke situ kayak gitu sih Mas, seperti itu. Oh, soalnya yang saya tahu itu biasanya jurnal itu kayak jadi poin penting gitu Kak, kalau S2 gitu biasanya sih. Tapi ternyata tidak wajib ya, ternyata ya. Hanya jadi poin tambahan saja. Kalau kemarin ya Mas, saya pun juga jurnalnya juga, maksudnya saya sampai sekarang ini baru masih proses nulis jurnal. Jadi saya kemarin belum punya jurnal juga, kayak gitu. Jadi itu pun juga masih bisa, kayak gitu. Tapi ya memang kalau misalkan punya jurnal juga bisa, maksudnya jadi pertimbangan juga, apalagi jurnal internasional, kayak gitu. Tapi bukan poin utama sih, kayak gitu. Seperti itu sih kalau pengalaman saya kemarin. Oh iya, sudah jelas Kak. Arigatou gozaimasu. Sama. Oke, terima kasih banyak Niken Senpai. Semoga sudah bisa terjawab ya pertanyaan dari Kak Rifki. Nah, kita langsung saja nih beralih ke pertanyaan selanjutnya yang ada di live question. Ada pertanyaan dari Putri Elsiam dari UNESA. Kak, izin bertanya, universitas apa saja yang dibiayai beasiswa Max? Apakah semua universitas di Jepang? Nah, mungkin ini bisa langsung saja ya dijawab oleh Niken Senpai. Oke, terima kasih Mbak Putri pertanyaannya. Setahu saya, untuk beasiswa Max ini bisa ke semua universitas ya. Kayak gitu, jadi ini kayaknya untuk beasiswa Max ini bisa ke mana aja, kayak gitu. Jadi nggak harus di universitas A, B, C, kayak gitu. Jadi nanti kan karena kita juga pas apa namanya, pendaftaran kan nanti kita juga diminta milih universitas kayak gitu. Nah itu sepertinya sih bisa apa namanya, ke semua universitas di Jepang kayak gitu. Dan gak harus negeri, gak harus swasta, sepertinya bisa semua kayak gitu. Jadi, tapi nanti juga bisa sih Mbak Putri bisa lihat ke website-nya Kedutaan Besar. Di situ juga sudah ada detailnya, tapi setahu saya ini bisa gitu. Gitu. Oke, semoga semua jawaban dari Niken Senpai tadi sudah bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Putri. Oke, sama-sama Kak Putri. Nah, itu dia tadi karena kita sudah memilih 4 pertanyaan dan pertanyaan dari Kak Putri tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi ini bersama dengan Niken Senpai ya tentunya. Dan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Niken Senpai tadi, kita dapat memahami bahwa Monbukagakusho Scholarship ini ternyata menyediakan program beasiswa untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari S1, bahkan tadi ada SMK-nya juga ya Senpai, kalau tidak salah. Ya, serta dari tips yang di-share oleh Niken Senpai tadi, kunci untuk kita agar menjadi pejuang beasiswa yang sukses itu pastinya harus doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Karena persaingannya juga sangat ketat ya untuk mendapatkan beasiswa Monbukagakusho ini. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan beralih ke sesi pemaparan materi dari pemateri kedua kita yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Materi yang dibawakan juga tidak kalah menarik dari pemateri kita yang sebelumnya nih. Pasti teman-teman sudah penasaran kan? Nah, langsung saja kita sambut pemateri kedua kita, yaitu Ismatul Hasanah, MED PhD Sensei. Oke, kita coba terhubung ya dengan Isma Sensei. Hai Isma Sensei, ohayo gozaimasu. Hai, ohayo gozaimasu. Bisa didengar suara saya? Hai, bisa didengar Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, kalau begitu langsung saja ya, dipersilakan kepada yang terhormat Ismatul Hasanah, MED PhD Sensei. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, ini slide yang saya kirimkan ke panitia, nanti panitia yang akan mengoperasikannya. Hai, Sensei.
Okay, ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, perkenalkan, nama saya Ismatul Hasanah, biasa dipanggil Bu Isma atau Mem Isma atau Isma Sensei, tergantung siapa yang menjadi audiensnya. Ya, kalau audiensnya adalah mahasiswa sastra Jepang, memanggil saya Isma Sensei. Ya, kalau audiensnya adalah mahasiswa S2 ilmu linguistik, ya karena kebanyakan di ilmu linguistik kita menggunakan bahasa Inggris perkuliahannya, jadi memanggil saya Mem Isma. Ya, baik. Silahkan dilanjutkan ke slide yang berikutnya. Ya, ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh kakak Niken mungkin ya, Niken Sang Senpai ya. Ya tadi ya yang menyampaikan terkait dengan info beasiswa di Jepang ya. Ini semua audiensnya, partisipansnya dari background bahasa Jepang ya, entah dari sastra ataupun pendidikan Jepang, semuanya dari bahasa Jepang ya, yang ada hubungan dengan kejepangan. Yang dari jurusan lain, Sensei. Oh, ada yang jurusan lain juga? Iya. Yang Jepang? Mm-hmm. Oh, ada teknologi PLN. Ya, hai, Sensei. Teknologi PLN. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, ini ya, mudah-mudahan nanti ada yang dari SMAN 1 Rangat juga ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Kami di sini berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang bagaimana studi ke Jepang ya, dan bagaimana agar bisa mendapatkan pekerjaan di Jepang ya, bagaimana cara membuat CV, rireki show dan lain-lain nanti kita akan bahas di sini ya. Baik, saya sendiri juga merupakan merupakan seorang yang pernah menerima beasiswa dari berbagai macam beasiswa ya, baik ketika duduk di bangku kuliah S1, S2 di Indonesia ya, student research student di Jepang ya. Oh, ada Mas Zul juga yang hadir di sini ya. Mas Zul juga hadir, terima kasih Mas Zul ya. Mas Zul Fikar dari Hiroshima University juga bergabung di sini, terima kasih, selamat pagi, ohayou gozaimasu ya. Nanti Mas Zul juga akan tentunya bisa sharing ke adik-adik ya, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa sampai ke program doktor ya. Ya. Baik ya, setelah slide ini silakan dilanjutkan ya. Ini pengalaman saya ketika dulu waktu duduk di bangku S1 pernah mendapatkan beasiswa dari JASO selama 1 tahun ya untuk studi di Nagoya University ya. Berikutnya dilanjutkan pada tahun 2002 sampai 2004 ya, juga pernah mendapatkan beasiswa dari NFFJLA ya, Nihon Foundation for Japanese Language Education, untuk studi di S2 ya di Universitas Pendidikan Indonesia ya, dengan program studi pendidikan bahasa Jepang dengan mencakup biaya SPP, biaya hidup dan biaya lain-lainnya selama 2 tahun belajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, next slide. Ya, slide yang berikutnya ini saya share. Saya juga pernah menjadi research student. Ya, mungkin nanti Kak Zul juga bisa berbagi informasi. Ya, bahwa selama saya sebelum masuk S2 di Jepang. Ya, sebentar ya. Ya, mohon maaf ya, ini ada 2 agenda yang sama, jadi saya membuka 2 laptop ya. Satunya Krida Mahasiswa ya. Tadi ini masih sedang berjalan dan sekarang ini yang di Sastra Jepang. Baik, ya, tadi research student selama 1 semester ya di Hiroshima University mendapatkan beasiswa dari Mombuka Gakusho ya. Setelah menjadi research student ya, saya melanjutkan ke program master ya. S2 juga mendapatkan beasiswa yang sama dari Mombuka Gakusho atau MAX ya. Berikutnya silakan slide yang selanjutnya. Nah, ketika menjadi mahasiswa program doktor ya di universitas yang sama di Hiroshima University, ini berbagai ya, ada beberapa ini ya. Yang semester pertama ini saya harus private dulu ya, harus membiayai sendiri ya perkuliahan saya ya.
berikutnya semester 2 mendapatkan beasiswa dari JASO, ya, semester 3 mendapatkan beasiswa dari Kumahira Foundation, ya. Dari di Jepang banyak sekali foundation-foundation yang memberikan beasiswa kepada ya mahasiswa, ya, selain tentunya dari pihak pemerintah, ya, dari swasta atau yayasan atau perusahaan-perusahaan di prefecture atau di wilayah Jepang, ya, banyak yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing, ya. Berikutnya semester 4 saya mendapatkan beasiswa dari Dikti, ya. Semester 4, 5 dan 6 ya, mendapatkan beasiswa dari Dikti Pemerintah Indonesia, ya. Ya. Menjadi beasiswa ongoing waktu itu, ya. Ini diajukan ketika masuk semester 1 namun baru mendapatkan beasiswanya ketika saya semester 4, ya. Prosesnya memang tidak mudah dan tidak ya dalam waktu singkat, namun perlu proses yang panjang. Memang harus sabar ya ketika melamar atau mengapply sebuah beasiswa. Oke, next slide silakan ditampilkan. Ya, mungkin tadi dari Kak Niken juga sudah disampaikan bahwa untuk belajar di Jepang, beasiswa belajar di Jepang itu tidak hanya untuk yang kita ketahui saja 1 tahun ya, membuka gakusho untuk S1 sastra Jepang, pendidikan bahasa Jepang dan lain-lain. Namun di sini juga ya diperuntukkan untuk adik-adik yang mau lanjut ke D2, D3, S1, S2, S3, riset, training, short course dan lain-lain. Banyak sekali macamnya. Selagi adik-adik berupaya mencari informasi yang memenuhi apa persyaratannya, insya Allah bisa mendaftar beasiswa di Jepang. Oke, next slide. Nah, ini ya tadi sedikit saya singgung bahwa pemberi beasiswa di Jepang itu ada pemerintah Jepang, ya, terlebih dalam membuka gakusho, ada yayasan, badan swasta di Jepang, ada JASO, ya, JASO itu Japan Service Organization, ya, ada lagi juga ya Japan Foundation atau Kokusai Koryu Kiking yang juga banyak memberikan beasiswa kepada tidak hanya mahasiswa namun kepada Bapak Ibu dosen, peneliti juga banyak sekali yang mendapatkan beasiswa dari The Japan Foundation, Kokusai Koryu Kiking di Jepang, ya. Nah, juga ada perusahaan-perusahaan di Jepang seperti tadi ketika saya mahasiswa doktor semester 2 mendapatkan beasiswa dari Kumahira Foundation. Ya, Kumahira Foundation itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan misalnya brankas-brankas yang terkunci, ya. Terus untuk yang pembuatan apa mesin-mesin yang di airport dan lain-lain itu ya, itu Kumahira Foundation. Nah, ini perusahaan di Jepang, ada Hitachi, Mitsui, Busan, Ajinomoto, Panasonic, dan mereka memberikan beasiswanya itu insya Allah juga dalam nominal yang sangat sangat layak sekali, ya. Bahkan teman saya yang mendapatkan beasiswa dari Hitachi itu lebih banyak ya diterima ya apapun ya, untuk nominal sewa apartemen pun juga sudah ditentukan, ya. Jadi maksimal sewa apartemen itu berapa ratus yen misalkan, ya, itu diakomodir oleh perusahaan Hitachi tersebut, ya. Jadi tidak hanya SPP atau bulanannya saja, namun sampai apartemennya pun ditanggung, ya. Itu di luar dari biaya bulanan, itu untuk Hitachi. Teman saya yang pernah menerima Panasonic, ya, scholarship juga demikian halnya, nominalnya juga tidak kalah bagusnya, ya. Dan lain-lain banyak sekali ya pemberi beasiswa di Jepang. Oke, next slide silakan ditayangkan. Nah, ini kalau teman-teman dari Indonesia yang ingin studi ke Jepang ya, pemerintah Indonesia juga banyak menyediakan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia atau Bapak Ibu dosen di Indonesia yang ingin belajar ke Jepang ya, dengan beasiswa dari LPDP. Ya, LPDP ini tidak hanya ke Jepang saja ya, ke berbagai universitas di seluruh dunia yang mempunyai MOU, yang mempunyai kerjasama. Jadi tidak semua universitas di luar negeri itu bisa ya bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia universitas yang mempunyai grade apa ya, itu yang bisa kita kesana dan mendapatkan beasiswa LPDP. Ya, ada beasiswa Dikti tadi yang seperti saya sampaikan ya, ketika saya S3 atau program doktor. Ada beasiswa unggulan Kemendikbud, ya. Ada beasiswa Budi LN, ya. Budi LN ini Budi luar negeri, ya. Ada juga sebenarnya Budi DN dalam negeri, namun ini khusus untuk yang di dalam negeri, ya. Kita sekolah dalam negeri pun juga demikian.
ada universitas-universitas yang mempunyai kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia untuk kita mendapatkan Budi LN atau Budi DN ini, ya. Dan masih banyak lagi tentunya, ya, beasiswa-beasiswa yang lain, ya. Teman-teman ketika belajar di Jepang ada yang mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia, ya, ya, dari UNESCO dan lain-lain, ya. Oke, next slide silakan ditampilkan. Mungkin tipsnya ini sudah tadi disampaikan oleh Kak Niken juga, ya. Kak Niken tadi sudah menyampaikan bahwa usaha dan doa itu sangat penting dalam, ya, mencapai apa yang kita, ya, inginkan, ya. Tentunya kalau dalam hal beasiswa ini kita juga harus rajin mencari informasi beasiswa, ya. Kita perlu diskusikan dengan dosen dan staf tendik kita, ya, pahami jenis beasiswa yang diincar, ya. Hubungi penyelenggara beasiswa, kita harus mempunyai a sense of communication yang bagus, ya. Kalau komunikasi kita tidak bagus, ya, baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa di mana negara tujuan kita, ya, maka ya agak sedikit kesulitan, ya, kalau kita berkomunikasi dengan penyelenggara beasiswa tersebut. Ya, persiapkan CV dan portofolio Anda. Tentunya CV dan portofolio ini adalah hal-hal yang menonjol, hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang merupakan prestasi adik-adik mahasiswa, ya, kita sampaikan di CV maupun di portofolio kita, ya. Dan berikutnya tentunya juga perbaiki keterampilan menulis dan bicara adik-adik sekalian, karena kalau institusi pemberi beasiswa kadang-kadang juga ada yang meminta pelamar untuk menuliskan sebuah esai, ya, yang bertemakan apa, nanti akan diseleksi ini yang masuk yang mana, ya, seperti itu. Dan komunikasi, berbicara, ya, nanti tentunya ketika wawancara, ya, mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman mendapatkan beasiswa ke Jepang, ya, biasa membuka gakusho, ya, ketika di S1, ya, sekarang ini seperti Kak Niken, Kak Zul, ya, ketika dulu akan berangkat ke Jepang juga ada sesi interview, ya, di kedutaan besar Jepang di Indonesia, ya, di Jakarta, ya. Baik, next slide silakan ditampilkan. Tentunya untuk melamar beasiswa ini pasti ada formulirnya, ya, form yang harus kita isi, kita lengkapi, ya. Ada juga transkrip nilai akademik, ya, teman-teman sekalian, ya, juga perlu sekali untuk dilampirkan, ya. Ada ijazah, ya, ijazah ini kalau misalkan kita ke Jepang kadang-kadang kita diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang atau, ya, setidaknya ada terjemahan dalam bahasa Inggris, ya, baik yang mau melanjutkan ke jenjang S2 maupun ke S3, ya. Berikutnya sertifikat-sertifikat pendukung seperti sertifikat kemampuan bahasa Jepang, ya, CLPT adik-adik, ya, teman-teman mahasiswa N berapa, itu juga menjadi syarat yang penting ketika kita mengajukan beasiswa ke Jepang, ya. Berikutnya rekomendasi dari orang yang berkompeten, ya. Tentunya kita juga, ya, tidak bisa serta-merta langsung melamar beasiswa, apapun beasiswa baik di Indonesia maupun yang untuk ke luar negeri pasti memerlukan rekomendasi dari orang-orang yang berkompeten yang mengetahui diri kita itu seperti apa. Jadi ketika menulis nanti akan menyampaikan hal-hal yang menonjol, ya, ya, yang dipunyai oleh pelamar beasiswa tadi, ya. Berikutnya, ya, membuat CV. Ini CV juga sangat penting sekali, ya. Tentunya juga disertai foto. Nanti berikutnya akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara membuat atau mengisi CV dalam bahasa Jepang, ya. Ya, ini juga diminta untuk membuat esai, sakubung dalam bahasa Jepang, ya. Seperti itu. Short course pun, ya, kadang-kadang juga mahasiswa atau teman-teman yang mengikuti short course selama 2 minggu ke Jepang, beasiswa JASO, itu juga diminta untuk membuat sakubung dalam bahasa Jepang. Ya. Baik, silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, ini di sini saya share, ya, kepada adik-adik yang belum pernah mengisi CV dalam bahasa Jepang, ya. CV, kurikulum vitae dalam bahasa Jepang disebut prerequisito, ya. Ini kebetulan saya contohkan prerequisito yang pernah saya isikan, ya. Ya, di bagian atas di sini ada furigana. Ya, furigana itu cara baca nama kita. Kalau nama kita dalam bahasa, ya, Indonesia, ya, alfabet, kita perlu berikan katakananya di atas, ya, furigana, ya. Dan se atau jose, ya,
silakan dipilih salah satu, dilingkari ya. Berikutnya seinenggapi, di sini tahun, bulan, tanggal kita lahir dan kita pada saat mengisi ini usia berapa ya. Berikutnya yang perlu dicantumkan dalam CV kita adalah alamat kita ya. Kalau di Jepang itu ada postal code atau kode pos yang perlu diisikan, itu tandanya kayak T itu ya, itu postal code ya, kode pos ya. Ini saya contohkan misalnya kode pos 7390025 ya, dengan alamat Hiroshima Ken Higashi Hiroshima Shi ya, Saijoji wo ichi no kyu no chiu ichi jizuruko pobi no sangmaru ichi ya. Misalnya seperti ini. Ini juga ada furigananya karena nama tempat di Jepang tidak semua orang Jepang itu bisa membaca ya, karena cara bacanya kan ya, cara bacanya banyak ya kanji. Jadi kalau kita tidak memberikan furigana, kadang-kadang orang yang di luar wilayah tersebut tidak bisa membaca ya, ini dibaca apa daerahnya ya. Nah, ada emailnya juga kita cantumkan. Berikutnya ya, di kebawahkan ini ada gakureki. Gakureki itu adalah ya, urutan atau sejarah kita menempuh pendidikan ya. Ini misalnya ya, saya memberikan contoh ketika tahun 1994 ya, ini lulus dari SMA Negeri 2 Jombang ya. Jombang Kokuritsu Daini Koto Gakko, misalnya saya tuliskan seperti itu ya. Berikutnya 1994年 8月 Surabaya Kokuritsu Daigaku Nihongo Gakka no nyugaku ya, 2001年 ya 10月 dojo sotsugyo. Ini lulus dari universitas yang sama ya, dojo sotsugyo. Soredewa 1999年 no 4月 wa Nagoya Daigaku tanki koukan ryugaku nyugaku. Ini masuk ke program academic exchange di Nagoya University ya. Terus 2000年 wa 2000年 no 3月 wa dojo shuryo ya, selesai di universitas yang sama ya. Berikutnya 2002年 8月 Indonesia Kyoiku Daigaku Daigaku Nihongo Kyoiku Gakusen Shu ya, Nihongo Kyoiku Daigaku Nihongo Kyoiku Gaku Sen Shu Hakase Kate Zente ya, Hakase Kate Zenki Nyugaku. Sekarang 2004年 10月 wa Dojo Shuryo. 2006年 10月 Hiroshima Daigaku Daigakuin Kyoiku Daigaku Kenkyuka Gaikokujin Kenkyusei Nyugaku. 2007年 3月 Dojo Shuryo ya. Ini tadi juga sudah saya preambulkan, antarkan di awal saya memulai tadi ya. Research student di sini ya, Gaikokujin Kenkyusei ya, Daigaku. Ano, research student itu persiapan untuk masuk program. Jadi Mombusho mewajibkan mahasiswa yang akan memprogram S2 di Jepang atau S3 di Jepang itu untuk mengikuti yang namanya research student, persiapan ujian masuk program. Oleh Mombusho, persiapan masuk program ini dibatasi maksimal 3 semester. Jadi semester pertama kalau masuk mau mengikuti ujian dan lolos sudah alhamdulillah. Ada juga yang sampai 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 semester ya mencoba. Kalau sudah 3 semester ini sudah maksimal, sudah tidak bisa menerima lagi beasiswa Mombusho sebagai research student, maka harus pulang ke negaranya masing-masing, tidak bisa masuk program ya. Jadi kalau sudah 1 semester keterima bisa ujian masuk, itu merupakan suatu ya anugerah ya, suatu keberuntungan ya. Baik, berikutnya dilanjutkan Niseng Nananen ya, Shigatsu Hiroshima Daigaku Daigakuin Kyoiku Gaku Kenkyuka Gengo Bunka Kyoiku Senko Hakase Kate Zenki Nyugaku 2009年 3月 Dojo Shuryo ya. Berikutnya ini rekisi dari pendidikan yang harus ditampilkan di CV. Oke, berikutnya yang sebelah kanan yang atas ini contoh lagi ya, dilanjutkan ya. Di sini dilanjutkan. Oh, yang tadi yang bawah masih ada mungkin ya, sebentar. Yang sebelah kiri yang bawah sendiri. Coba yang bawah sendiri. Terus bawah lagi ada enggak? Nah, ini bawahnya lagi, ini lanjutannya ya.
Berikutnya ini Hiroshima Daigakudai Nakun Kenkyu ya Kyoiku Gaku Kenkyu Ka ya Bunka Kyoiku Kaihatsu Senko Hakase Kate ya Koki ya Hakase Kate Koki. Kalau tadi ada Hakase Kate Zenki, Zenki itu master program, tapi kalau yang Koki ini adalah yang doktor program. Ini Shingaku melanjutkan ya. Berikutnya Dojo Shuryo Mikomi. Ini Mikomi itu dulu saya ketika belum lulus S3, ketika mau ujian S3, jadi ini merupakan Mikomi, itu akan lulus ya. Ini saya buat contohnya ketika saya mau ujian lulus doktor. Ya. Berikutnya yang sebelah kanan, yang bagian atas, ini adalah Shokureki. Shokureki ini pengalaman bekerja. Kalau teman-teman sudah mempunyai pengalaman bekerja, ini bisa dicantumkan, ya, bisa ditampilkan, bisa dituliskan di CV adik-adik. Ya, apalagi yang berkaitan dengan akademik, ya, pekerjaan yang berkaitan dengan akademik ini perlu kita tampilkan. Misalnya di sini Nissan dan Hachigatsu, ya di sini ada Nihon Indonesia Bunka Koryu Senta Nihongo Indonesia Go Kyoshi, ya. Ini begitu pula Nissan Ichinen Hachigatsu Jasmine Nihongo Nihon Bunka Kenshu Senta Nihongo Kyoshi Nissan Nen Chigatsu Surabaya Kenshu Senta Nihongo Kyoshi. Ya, karena ini berhubungan dengan akademik, maka akademik-akademik saya cantumkan semua di sini. Niseng yonnen jiugatsu Surabaya Kenshu Senta Nihongo Kyoshi. Niseng kunen hachigatsu Singasari Kenshu Senta Nihongo Kyoshi. Niseng kunen ya, jiugatsu Brawijaya Daigaku Komuinkoshi dosen PNS ya, kenzai ni itaru sampai sekarang ya. Teradewa niseng hachinen shigatsu Hiroshima Daigaku Hiroshima Daigaku Daigakuin Kyoiku Kenkyu Ka ya teaching gu asistanto ya teaching assistant ya ya banyak mahasiswa di Indonesia yang program master maupun doktor ya di Jepang itu yang menjadi teaching assistant dari profesornya ya untuk memberikan membantu profesor tersebut membantu sensei tersebut menyiapkan bahan-bahan perkuliahan. Ya, biasanya kalau misalnya mahasiswa master itu nanti menjadi teaching assistant untuk mahasiswa S1. Mahasiswa S3 diminta oleh profesornya menjadi teaching assistant ya, mengasisteni mengajar di program master. Itu mungkin Kak Zul nanti bisa share punya pengalaman juga di sini juga hadir ya. Selain teaching assistant kalau di Jepang itu ada research assistant. Nah, research assistant itu biasanya di laksanakan oleh mahasiswa yang program eksak ya mahasiswa dari MIPA ya dari biosphere science ya itu teknik itu banyak sekali yang diminta oleh profesornya senseinya untuk menjadi research assistant ya seperti itu ya. Nah ini banyak sekali ya rekisi atau sejarah atau apa ini urutan ya pengalaman-pengalaman bekerja yang perlu kita tampilkan di sini misalkan Nisen Hachinen ya Hiroshima Daigaku Sakai Renke Joho Seisaku Shitsu Tosho Gaku Jutsu Joho Fukyu Grupu ya sebagai Jimu Hosain ya Jimu Hosain mungkin ada teman-teman yang pernah baito di Jepang di perpustakaan atau di kantor-kantor di Jepang misalnya ketika di Jepang. Ini salah satunya, ini hampir semua pengalaman yang saya tuliskan ini yang pengalaman saya di Jepang ya. Ada lagi ini Senkyu nen Shigatsu Hiroshima Daigaku Daigakuin Kyoiku Gaku Kenkyu Ka teaching assistant to lagi ya Hiroshima. Berikutnya ini Senkyu nen Rokugatsu Hiroshima Daigaku ini ada attachment school ya yang namanya Shinonome Shogakko Shinonome Chugakko ya Indonesia go Homon Kyoshi. Karena saya mendapatkan tugas untuk menjadi guru tamu di Shinonome Chugakko, SMP Shinonome di Hiroshima ya. Nah, lagi menjadi Hiroshima Gasu ya di Hiroshima Gas, perusahaan gas di Hiroshima menjadi Indonesia Go ya Kozano Kyoshi ya. Berikutnya Hiroshima Daigaku Kokusai Senta Kokusai Koryu Grupu di sini menjadi Yomu Hosaing, jadi asisten dalam bidang pendidikan atau akademik di International Office, International Center di Hiroshima University. Ya, berikutnya lagi, ini banyak sekali sampai yang terbawah, Niseng Junen Jiugatsu, Hiroshima, Hingashi Hiroshima Shi, Saijo Chuo,
Komingkang. Ini di Komingkang. Ini di kalau di Jepang kan banyak sekali Komingkang-Komingkang ya, yang mana merupakan pusat belajar, pusat training ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak yang ada di wilayah tersebut. Ini waktu itu juga sebagai Indonesia Go Kyoshi ya. Ini perlu kita tampilkan ya, pengalaman-pengalaman kita ya ketika bekerja ya. Oke, yang di bawahnya ini kadang-kadang ada yang mengisi, kadang-kadang tidak ya. Seperti ini tampilannya ke bawah, silakan. Nah, ini sudah selesai. Nanti kalau mau menuliskan di sini misalnya apa yang diharapkan ya, terus apa ini beban kerjanya mau berapa jam dalam satu minggu, ini bisa sebagai memo atau note bisa dituliskan di sini. Oke. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Barangkali yang berikutnya ada yang bisa kita simak bersama-sama. Nah, oke, ya. Ini budaya di Jepang ya. Budaya di Jepang itu ada Shushoku Katsudo. Ya, namanya Shushoku Katsudo ini ya disingkat menjadi Shukatsu ya, merupakan kegiatan mencari pekerjaan ya, yang dilakukan oleh mahasiswa S1 atau S2 di tingkat akhir ya. Ya, jadi anak-anak mahasiswa yang sudah tingkat akhir ya, tingkat 4 atau tingkat atau semester ketiga ketika di program master, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di Jepang yang membuka ya, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalani shukatsu, shushoku katsudo ya. Nah, ini ada yang selama Natsu Yasumi, ada yang dari bulan 6 sampai bulan 9 ya, selama 3 bulan mereka istilahnya kalau di kita mungkin seperti magang ya, seperti magang kalau di kita itu tidak 1 minggu 2 minggu namun 2 bulan, 3 bulan ya. Dan kalau mereka cocok ya, nanti ya mereka akan kembali ke situ setelah lulus. Namun kalau belum cocok ya, maka harus mencari tempat lagi untuk melakukan shushoku katsudo ya. Itu sekilas mengenai kegiatan shushoku katsudo di Jepang ya, berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia ini mungkin masih belum banyak ya, tapi sudah ada ya, tapi sudah ada yang meminta adik-adik untuk magang ya di perusahaan-perusahaan, dan nanti ketika lulus direkrut di perusahaan tersebut ya. Namun tidak umum seperti di Jepang ya. Baik, next slide silakan ditampilkan. Nah, seperti ini sangat ya, kalau sudah waktunya ya mereka melakukan shushoku katsudo, kondisinya seperti ini ya. Pakaiannya ya sutsu di sini ya, hitam terus dalamannya putih, ini sudah merupakan tradisi ya di Jepang seperti itu. Next slide silakan ditampilkan. Nah, ini juga banyak sekali ya. Ya, ini ada ujian-ujian yang harus dilakukan ya, kadang-kadang ya tergantung perusahaannya. Oke, next slide. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa shukatsu ini ya seringkali dilakukan pada bulan 4 sampai bulan 6 selama 3 bulan atau juga secara intensif pada musim panas hingga berakhir pada musim gugur kira-kira antara bulan 7, 8, 9 selama 3 bulan ya melakukan shukatsu ini ya. Shushoku katsudo. Oke, next slide silakan ditampilkan. Ini mungkin bagi adik-adik yang masih S1 di Indonesia ini ya, barangkali ada yang bingung untuk melamar beasiswa apa ya sebagai penopang pembayaran SPP di ya sekolah atau di perkuliahan saat ini ya. Ini beasiswa-beasiswa di Indonesia juga banyak memberikan kepada mahasiswa S1 ya, dan bersumberkan pada dana APBN dan dana non APBN ya dari pemerintah Indonesia. Oke, next. Untuk mahasiswa yang bersumberkan, untuk beasiswa yang bersumberkan pada dana APBN ya, anggaran pemerintah pendapatan dan belanja negara, ini antara lain KIP ya. KIP itu dulunya bidik misi ya, namun sekarang saat ini kan kementeriannya berganti ya. Kalau dulu
kementeriannya riset dan teknologi, Kemenristek Dikti, sekarang menjadi Kemendikbud, ya, kembali lagi ke zaman jadul, Kemendikbud, ya. Maka untuk saat ini biasa bidik misi ini agak terlambat karena memang kementeriannya berganti, ya, padahal universitas juga sudah berupaya mengurus semua ini ke pusat, namun karena ya kementeriannya berganti maka ya penerima biasa bidik misi ini agak terlambat menerima, hingga saat ini banyak keluhan yang datang bahwa biasa bidik misi ini belum cair gitu kan, ya. Ada lagi biasa PPA, ini peningkatan prestasi akademik, ya. Biasa PPA ini juga diterima ketika adik-adik mahasiswa sudah menjadi mahasiswa di S1, ya. Ya, semester 3 gitu kan, ya, semester 4, semester 5. Kalau masih semester 1 masih sulit, ya. Karena belum mempunyai KHS, ya, belum mempunyai transkrip nilai. Ya, ada juga biasa dari afirmasi adik, ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada adik-adik yang berada di Indonesia bagian timur, ya, atau di daerah-daerah yang 3T. Daerah 3T ini terdepan, terluar, dan tertinggal, ya. Ini bisa menerima beasiswa afirmasi adik, ya. Di Universitas Brawijaya ini wajib, ya, memberikan beasiswa kepada adik-adik dari Indonesia bagian, ya, timur, ya, atau dari negara apa daerah 3T tadi, ya. Nah, beasiswa yang lain misalnya ini yang di Indonesia untuk adik yang saat ini untuk survive gitu, ya. Ada IKUB kalau di UB, ada Basnas UB, mungkin tiap universitas mempunyai beasiswa sendiri-sendiri, ya. Ya, kalau di UB ada IKA, Ikatan Alumni UB, ada Basnas UB. Basnas UB ini beasiswa yang dikelola oleh universitas yang merupakan zakat, ya, dari Bapak Ibu dosen dan tendik, ya, di Universitas Brawijaya, ya. Ada lagi beasiswa yang non APBD ini ada Pemda, ada biasa BCA, Karya Salemba, ya, KCMU. KCMU ini Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini setiap daerah ini insya Allah banyak yang mempunyai beasiswa untuk mahasiswanya, ya, setiap pemerintah daerah, ya. Ada pemerintah daerah Riau misalnya, ya, Kalimantan, ya, dan lain-lain pasti mempunyai beasiswa untuk adik-adik yang kuliah di Jawa. Oke, ada beasiswa KTNG, ini beasiswa dari Korea. Ini kalau dari Korea ini beasiswanya diterimakan kepada mahasiswa yang jurusannya tertentu, tidak semua jurusan. Kalau di FIBUB ada jurusan sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu yang bisa mendapatkan beasiswa dari Korea ini. Ini ada lagi dari fakultas teknik, ya, fakultas Filkom, terus fakultas MIPA, ya, berdasarkan prodi yang dibutuhkan oleh perusahaan di Korea tersebut, ya. Ada lagi biasa Tanoto Foundation, ini juga baru di UB tahun ini. UB mendapatkan kepercayaan, ya, bahwa ada mahasiswa yang diizinkan untuk melamar dan mendaftar, ya, beasiswa Tanoto Foundation. Di Indonesia sendiri masih terbatas, ya, ada di IPB, ya, ada di ada IPB, ada ITB, ya, ada UI, dan sekarang ini UB tahun ini mulai mendapatkan kesempatan untuk mahasiswanya agar bisa menerima beasiswa Tanoto Foundation. Oke, next slide. Ya, beasiswa dengan dana non APBN yang lainnya, ya. Di sini ada dari Petrokimia, Lotte, UB Abadi, Kemendikbud, ya, LG, Sampurna, dan lain-lain. Ya, masih berlanjut non APBN scholarship. Di sini ada beasiswa Indosat, ya. Ya, nah, beasiswa membuka Gakusho, JASO maupun East Java, ya, Japan Club ini juga masuk ke dalam, ya, beasiswa yang non APBN karena ini dibiayai oleh pemerintah Jepang, ya. Ini biasanya khusus untuk mahasiswa dari program studi yang apa belajar bahasa Jepang. Namun tidak menutup kemungkinan, ya, prodi-prodi yang lain juga banyak yang menerima beasiswa dari Mombuka Gakusho, ya, maupun dari JASO ini, ya. Banyak sekali teman-teman saya, pengalaman teman-teman saya yang menerima beasiswa Mombuka Gakusho maupun JASO dari prodi misalnya Biosphere Science, ya. Ketika S1-nya
prodi biologi misalnya, itu banyak sekali yang bisa menerima beasiswa ya, membuka Gakusho maupun Jaso ini. Jadi saingan adik-adik mahasiswa yang prodi kejepangan, bahasa, pendidikan, ya budaya Jepang, itu saingannya tidak hanya teman-teman dalam satu prodi atau satu bidang saja, saingan adik-adik itu juga ya mencakup dari prodi-prodi lain ya. Ada kalau di UB sendiri ini ada mahasiswa dari fakultas FPIK, Perikanan dan Ilmu Kelautan, itu juga mereka banyak sekali yang mendapatkan beasiswa dan beasiswa membuka Gakusho maupun Jaso untuk belajar di Jepang ya, tentunya dengan spesifikasi bidang ilmu yang sama dengan ketika adik-adik tersebut SKS, yaitu di perikanan dan kelautan ya. Baik, berikutnya masih ada ya. Nah, ini ya sampai di sini ya pengenalan atau introduce mengenai scholarship ya, co-packing beasiswa di Jepang ya, ataupun tadi yang sebelumnya tentang beasiswa di Indonesia. Mungkin nanti berikutnya kita bisa berdiskusi di sesi tanya jawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Kita buka sesi diskusi. Silakan saya kembalikan kepada moderator, ke MC. Baiklah, itu dia tadi sesi pemaparan materi dari Isma Sensei mengenai how to. Get scholarship and job in Japan. Isma Sensei tadi juga sudah menjelaskan kepada kita bagaimana cara membuat CV dalam bahasa Jepang serta potret dari shukatsu yang ada di Jepang. Dari apa yang dijelaskan oleh Isma Sensei tadi, ada beberapa hal menarik nih yang saya tangkap. Yang pertama tadi mengenai pihak pemberi beasiswa ternyata bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga bisa dari yayasan, badan swasta, bahkan bisa juga dari perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi sebenarnya memang banyak sekali ya jenis dari pemberi beasiswa ini jika teman-teman aktif untuk mencari informasi. Nah teman-teman, tibalah saatnya kita pada sesi tanya-jawab yang kedua. Kami akan memilih 4 pertanyaan pada sesi ini. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur Raise Hand atau bisa mengetik pertanyaannya pada link question. Kalau begitu dipersilakan kepada teman-teman semua. Selamat pagi Kak, saya tadi sudah bertanya, apa boleh bertanya lagi? Satu kok. Apa boleh bertanya lagi? Ya, oh iya, Kak Mansur dari Universitas Muhammadiyah ya? Universitas Negeri Malang Kak, mohon maaf salah. Oh iya, Universitas Muhammadiyah Malang, aduh mohon maaf salah nih. Kalau begitu langsung saja kepada Kak Mansur untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Oh ya, gozaimasu, Isma Sensei, watashi no nawa. Watashi no nawa Lana desu. Watashi wa Malang Kunitachi Daigaku kara kimashita. Watashi wa shitsumon ga arimasu. Sensei, saya mau tanya gini, saya kan S1-nya kan sastra Cina nggih. Nah, terus nanti saya ada rencana mau lanjut S2-nya ambil pendidikan bahasa Jepang di Osaka Daigaku. Nah, itu nanti setelah lulus hubungan linearitas dengan prospek kerja di Indonesia atau di Jepang itu bagaimana ya Sensei, pandangan Sensei? Arigatou gozaimasu Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Ii shitsumon desu ne. Ya. Mas Mansur, Mas Maulana, Mas Lana ini S1-nya adalah sastra Cina. Nah, S2-nya kepingin lanjut di pendidikan bahasa Jepang di Osaka Daigaku. Ya. Nah, Mas Mansur ini nanti goalnya ya mau bekerja. Kalau goalnya mau bekerja di institusi pendidikan yang ada di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia nanti yang diambil adalah pendidikan yang terakhirnya. Namun tidak sedikit ya di Indonesia yang mewajibkan linearitas dalam bidang ilmu dari S1, S2 maupun S3-nya. Ya. Misalnya ada rekrutmen dosen bahasa Jepang di program studi sastra Jepang FIB UB atau program studi pendidikan bahasa Jepang di FIB UB, maka itu nanti akan ada persyaratannya yang harus dipenuhi oleh pelamar. Ya, S1-nya dalam bidang kalau sastra misalnya linguistik atau sastra Jepang, ya.
S2-nya dalam bidang yang sama, linguistik atau sastra Jepang. Ketika di pendidikan bahasa Jepang juga demikian, ya, yang disyaratkan di situ, misalnya S1-nya adalah pendidikan bahasa Jepang, S2-nya juga pendidikan bahasa Jepang. Itu kalau kita ingin menjadi atau melamar sebagai pegawai negeri, apalagi dosen, ya, di lembaga pemerintah di Indonesia. Namun kalau kita goalnya adalah perusahaan di Jepang, itu tidak menjadi masalah. Jadi kalau misalkan Mas Mansur, Mas Maulana tadi ingin selepas master pendidikan bahasa Jepang di Jepang, ingin bekerja di Jepang, itu tidak menjadi permasalahan yang berarti. Ya, tergantung goalnya mau Mas Lana ini mendaftar kemana. Ya, itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Baik, Sensei, sudah sangat membantu sekali jawabannya. Arigato gozaimasu. Hai, arigato gozaimasu. Oke, itu dia tadi jawaban dari Isma Sensei. Semoga dapat membantu Kak Mansur ya dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, kita langsung saja beralih ke pertanyaan yang ada di link question nih. Ada dari Hairunisa dari UNTAR. Izin bertanya, apakah shukatsu mempersyaratkan hal tertentu dalam pakaian? Seperti tidak boleh memakai jilbab. Pertanyaannya sangat menarik ya, Sensei. Kalau begitu langsung saja dipersilakan kepada Isma Sensei untuk menjawab pertanyaannya. Hai, domo arigatou gozaimashita. Ii shitsumon desu ne. Ya. Jepang sekarang tidak seperti Jepang sebelumnya. Ya. Jepang saat ini sudah sangat terbuka sekali. Ya. Jadi, ya, mahasiswa yang berkerudung, ya, ya, asalkan tidak mengganggu kinerjanya, maka diizinkan untuk tetap menggunakan kerudung. Ya. Seperti itu ya. Namun ada misalnya kalau bekerjanya magang di hotel atau magang di restoran misalnya ya, yang di mana kerudungnya harus dilepas misalnya, ya tergantung kita ya, kitanya mau menolak atau mau menerima. Kalau kita mau menolak ya kita akan mencari ya tempat lain yang mengizinkan kita untuk mengenakan kerudung ya. Seperti itu ya. Jadi saat ini Jepang sudah sangat terbuka sekali. Perusahaan-perusahaan ya, banyak teman-teman kami yang bekerja di Jepang yang tetap memakai kerudung. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti memang sudah tidak menjadi masalah ya jika kita ya menjadi pekerja yang beragama muslim, jika ingin memakai jilbab. Nah, semoga jawaban dari Isma Sensei tadi bisa membantu ya menjawab pertanyaan dari Hairunisa. Nah, kita langsung saja beralih ke pertanyaan dari Maulana, Universitas Brawijaya. Sensei, bagaimana tips agar HRD tertarik dengan CV kita? Nah, mungkin bisa di-sharing pengalaman mengenai cara pembuatan CV versi Isma Sensei sendiri, Sensei. Hai, dipersilakan kepada Sensei. Hai, itu Maria Tawasai, Mas. Ya, bagaimana agar HRD itu yakin, mantap untuk menerima kita sebagai sebagai sararimangnya. Ya, ya, kita harus mempunyai trik yang ya yang menonjolkan prestasi-prestasi kita, pengalaman-pengalaman kita, semuanya kita tuangkan di CV kita, ya, ya, kemampuan kita, ya, ada sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, ya, sertifikat kita dalam bidang IT, ya, Information and Technology misalnya, ya, terus kalau misalkan mahasiswa S1 yang sudah pernah berorganisasi, ya, berorganisasi dalam bidang kemahasiswaan atau organisasi bidang yang lain, itu juga sangat diperlukan dalam kita melamar pekerjaan, ya. Tidak hanya IPK saja yang dipentingkan, namun, ya, bagaimana kita berpengalaman dalam, ya, mengelola sebuah kegiatan, ya, itu nanti menjadi prioritas sendiri bagi perusahaan-perusahaan untuk menerima kita. Karena, ya, banyak juga pengalaman, ya, ini juga merupakan keluhan-keluhan yang dilontarkan kepada kami di universitas maupun di fakultas, ya, perusahaan yang banyak mengeluhkan itu mahasiswa dengan IPK tertinggi, namun tidak pandai berkomunikasi dengan baik. Ya, mereka mengeluhkan ya mahasiswa yang mempunyai IPK atau nilai yang tinggi, namun komunikasi atau dalam menghandle sebuah kegiatan itu tidak bagus. Ya,
ya, maka universitas maka perusahaan itu akan lebih memilih ya calon-calon sararimangnya yang mempunyai pengalaman ya berorganisasi. Itu akan lebih mudah untuk mereka ajak ya bersama-sama ya bekerja di perusahaan tersebut ya. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Maulana, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Maulana tadi ya. Seperti yang dijelaskan Sensei, memang berarti harus kita highlight nih prestasi dan pengalaman kita, baik bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kita langsung saja nih beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Tia, dari UNES. Jika shukatsu dilakukan sebelum lulus kuliah, apakah berarti mahasiswa lebih fokus kepada program magang tersebut? Lalu bagaimana dengan akademik mereka? Nah, mungkin bisa langsung dijawab kepada Sensei. Oke, thank you. No, arigatou gozaimasu. Oke, tadi saya sampaikan ya di presentasi saya bahwa shukatsu ini ya dilaksanakan pada waktu natsuyasumi. Ya, kalau natsuyasumi di Jepang itu panjang sekali, ya, waktunya panjang, ya. Jadi mahasiswa apalagi kalau mahasiswa akhir ya, mahasiswa akhir kan tinggal skripsi saja. Jadi perkuliahan yang ditempuh itu tidak banyak, ya. Ya, kalaupun suatu saat ketika sudah masuk ke perkuliahan, ya, ya, setelah liburan masuk perkuliahan satu minggu atau dua minggu bisa izin ke senseinya bahwa sedang mengikuti shukatsu, ya. Begitu ya. Jadi shukatsu ini memang dilaksanakan, ya, sebagian besar ya, in general dilakukan ketika ya mahasiswa libur atau sudah di akhir semester ya, insya Allah tidak mengganggu akademiknya ya, begitu ya. Oke, terima kasih Mas Sensei atas jawabannya. Dan kita masih ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin bisa langsung kepada panitia memilih pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan terakhir kita ini. Oke, mungkin bisa di scroll ke atas ya. Nah, ini dari Kak Maulana lagi, Universitas Brawijaya. Sensei, pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan saat interview? Mungkin ini bisa untuk antisipasi teman-teman ya, jika nanti lulus interview untuk mendapatkan scholarship. Mungkin bisa diceritakan Sensei mengenai pengalamannya. Hai, Isma Sensei. Ini pertanyaan Maulana Sang. Sensei, pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan saat interview? Interviewnya itu interview yang mau bekerja ataukah interview yang mau melamar beasiswa? Interview yang mana, Mas Maulana? Kira-kira? Karena pertanyaannya ini kurang lengkap, ya. Interview ketika masuk dunia kerja ataukah interview ketika kita mau melamar beasiswa? Ya, Mbak Amalia, nanti bisa ditanyakan kembali ya. Baik, saya mungkin bisa langsung dijawab mengenai interview yang dari beasiswanya atau dari pekerjaannya saja, Sensei. Oke, baik ya. Kalau dari pemberi beasiswa ya, biasanya ya kita ditanyakan mengenai kita mau meneliti apa? Ya. Ya, penelitian kita bagaimana? Kadang-kadang kita juga diminta untuk mempresentasikan research proposal kita. Ya. Apakah research proposal kita itu bagus atau tidak, ya, ya, dari situ kita bisa dinilai, ya. Jadi kalau kita mau belajar, mau melamar beasiswa untuk belajar, salah satunya tadi, ya, research proposal kita yang harus kita kuasai dan kita kadang-kadang diminta untuk mempresentasikan research proposal kita, itu yang penting sekali, ya. Selain tentunya, ya, hal-hal lain yang merupakan prestasi-prestasi menonjol kita, ya, akademik maupun akademik kita juga kadang-kadang ditanyakan dalam interview. Ya. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Sensei. Semoga dapat membantu Pak Maulana menjawab. Oke, teman-teman semua, itu dia pertanyaan terakhir pada sesi ini, sekaligus menutup sesi tanya-jawab kita yang kedua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Isma Sensei, kepada Niken Senpai, dan juga kepada ke-8 peserta yang sudah mengajukan pertanyaan tadi. Jadi tema kita hari ini sangat menarik nih. Mungkin ada teman-teman yang dari dulu sudah bercita-cita untuk sekolah ataupun bekerja di Jepang,
Dan kalau kita lihat sekarang ini kan sangat mudah ya untuk mendapatkan informasi mengenai beasiswa tersebut. Dan hal itu tentunya harus dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya mungkin seperti mengikuti webinar ataupun workshop seperti ini. Sehingga teman-teman bisa dapat dengan mudah memilih informasi dan juga menargetkan ingin sekolah atau bekerja di mana. Dan pastinya hal tersebut harus dibulatkan dengan tekad yang kuat, doa, usaha, dan juga ikhtiar agar cita-cita teman-teman semua dapat tercapai seperti Isma Sensei dan juga seperti Niken Senpai tadi. Nah, teman-teman sekalian, sesi tanya-jawab tadi sekaligus mengakhiri acara inti kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Isma Sensei ataupun Niken Senpai dapat tersampaikan dengan baik. Dan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan untuk tidak lupa mengisi link feedback yang telah di-share panitia pada kolom chat. Bisa langsung teman-teman klik atau di-copy terlebih dahulu. Nah, baiklah, kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Pada sesi ini, dimohon kerjasama teman-teman yang berada di Zoom meeting untuk menghidupkan kameranya dengan catatan tetap mematikan mikrofonnya. Oke, sambil menunggu teman-teman semua menghidupkan kamera, langsung saja saya persilakan kepada panitia untuk dapat mengkoordinasikan pendokumentasiannya. Baik, silakan peserta on-cam terlebih dahulu. Oke, silakan mempertahankan sampai saya bilang selesai ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya lagi. Mohon tetap berpose tetap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada panitia. Dan itu dia tadi sesi dokumentasi dan tibalah kita di penghujung acara. Hadirin sekalian, acara webinar Achieve Your Dream Step by Step to Get Scholarship or Job in Japan telah selesai. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh pihak terkait, terutama kepada Isma Sensei, kepada Niken Senpai, dan juga kepada Yolanta Senpai yang telah meluangkan waktunya hadir bersama kita pada hari ini, serta kepada para peserta yang sudah berpartisipasi. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat menerapkan ilmu positif dan nilai bermanfaat dari webinar kali ini. Saya Amalia, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Minta tolong ya. Thank you.
Thank you.